sabar. My first time experiencing this. Lu kenapa, Der? Merah juga. Merah tiba-tiba disconnected. Enggak ngedrop tapi disconnected. Gua nonton streamingan lu juga. Itu lu restart aja streamingnya ulang coba. Iya nih, ini lagi not responding gua biasa. Lu entas aja entas. Terus run admin lagi. Ayo kerja kerja. RTO bang, gimana mau kerja bang? Mantap. Pindah rumah, pindah rumah. Hey, ada Bapak Noman. Halo Bapak Noman. Aduh, orang ini. Kebanyakan O. Orang yang kebanyakan O. Nah, ini deh. Tes, tes. Ada yang denger gue gak? Malam guys semuanya. Lo rapi lu juga emang Der. Ini koreksinya dulu orangnya, orang pertama. Tiba-tiba. Iya, gua baru aja juga sama. Kita main Among Us Der. Lu streaming. Selamat malam ya semuanya. Tiba-tiba lu RTO Der. Ah, bukan dia. Enggak, gua pakai MNC, bisnet gua gak kuat kayaknya. Ntar gua ganti bisnet coba. Merapat OSIS banget Azra. Tim Kuaci berkumpul tapi tim Kuaci, Kuaci kemana? Kuaci masih ada. Tim Kuaci nggak piada. Mana? Tapi spam game gue matiin ya. Ya siap Nat, terima kasih. Gua sih RTO-nya parah sih. Kita dari mapnya tapi belum sih. Banyak ya barisan. Ntar kita ngerasain di. Ah, udah normal nih anjing. Dada. Udah balik. Dia April mau pin lu itu. April Fool. Salam Raini. Selama 5 menit ya. Iya, gue panik jantungan gitu. Eits, udah panik nih, gue balikin lah. Main nama siapanya gue sebutin dari sekarang. Moderator gue siap-siap ya. Dah, streaming dah, buruan ada dah. Ada Adera, ada Devin, ada Darren, ada Epun, ada Frost. Ada Hasta, ada Email, ada Joko, ada Metal. Udah hilang. Selamat datang kembali netizen di antara kita ya. Selamat datang kembali netizen yang cuma nonton Among Us. Yang gamenya cuma Among Us. Selamat malam semuanya. Malam Rin. Kode roomnya belum ada ya Vin. Malam juga Tiara. Vin. Boleh makan kuaci ntar. Kuaci cangcimen kacang. Kacang. Kacang, anggap aja belum kalau gitu. Ke tanggal 4 hari ini Uta, selamat ulang tahun Anissa. Siapa nih? Udah nyoba tapi RCP belum, belum main gue. Kesel dia gak dijawab sama lu tadi. Iya tadi dia nanya okay. Kodenya belum ada Vin. Iya dia jawab. Biasa aneh banget nih gitu. Semangat Kak Der. Bisa Kak Der. Masih belum bisa lu nyadar. Gua satu menit, tiba-tiba blue screen tadi tiba-tiba. Siap, minum udah ada kok. Yang di internet berujung blue screen. Iya. Aneh banget. 2 minggu lagi ganti batch dong. Terima kasih. Ntar lagi dalam 6 bulan ya Syarifah ya. Gak tau. Aduh. Udah 5 tahun nih komputernya. Stongs Bagas. Biasalah. Itu jarang matiin sih ya Der. Ya amin. Amin ya, 700.000 buat kalian yang belum subscribe. Mungkin. Jangan lupa guys, kalian create account dulu di lobbynya ya. Sama ya create account. Kalau enggak kalian gak bisa ngetik nanti. Sign in ya? Gimana? Create account. Mainnya langsung nulis orang ya, belum bisa. Masih baru bisa sign in. Sign in. Baru sign in nanti. Sign in, terus create account. Kecil banget. Kecil kah? Bisa change name. Oke, gak usah. Tuh. Gak apa-apa Levin jadi banding-bandingkan. Mereka sama-sama nge-support channel ini. Gue berterima kasih sama siapapun
yang walaupun game-nya cuma tahu Among Us ya enggak apa-apa. Terima kasih udah nemenin gua pas lagi main Among Us. Bisa enggak? Ayo. Ada yang ngedonate nih, sabar ya. Gua enggak bisa start stream dah. Ntar lagi 10 hari lagi puasa, guys. 10 hari lagi bukan sih? Oh, sorry, 12 hari lagi, 2 mingguan lagi. Buat yang mau puasa, selamat mengerjakannya ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. BTW Kak Stella, mana Mas? Mang Norman. Dari Mang Norman, thank you buat cebannya. Stella. Stella sih tadi pas record capek banget. Ijo, tiba-tiba hilang. Enggak tahu deh. Apa yang tadi apa sekarang? Yang tadi, kalau sekarang gue lagi starting stream lama banget. Lagi buka streaming lu pas udah dapat kapak belum? Iya, emang ya. Halo Gita. Sekarang stream elements saya bisa ngejawab pertanyaan kalian, guys. Emang terbaik stream elements gue. Aku Mita ibu. Halo Mita, yang mau dijual organnya. Itu kenapa ada N yang ada alisnya, Mel? Tadi gua enggak tahu loh, Vin. Apaan? Tadi pagi. Pagi santai cuma notif tuh. Gue rasa muka lu kayak siapa tuh kayak gitu. Stream. Jadi salah gue. Tapi ada bunyi. Tapi pas record lo guys kah? Enggak, tadi nge-recordnya record. Apa ya? Game of Life sama Overcooked. Tadi gue tes-tes, nyantai aja deh. Ini OBS gue error. Waalaikumsalam Linda. Rencana lu strip pas posisi jadi tengah malam strip. Iya kayaknya tengah malam strip. Udah create akun udah. Yang mau join, udah sekarang join, join ya belum. Di strip meeting. Oke siap buang. Overcook tamat kah? Udah tamat. Puasa gak ada diatan buat stream sore ambil nunggu buka. Kayaknya gue gak kuat deh, gue jujur-jujuran aja. Daripada keceplosan, daripada gak berkah, ini ntar ya pas buka. Kok gue gak masih gak bisa ya, Vinny? Hah? You must have Among Us account, tapi gue udah punya accountnya, anjing. Lu udah create account? Udah. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa, nggak ada akunnya gue. Iya. Ya udah, berarti emang lagi ngepak. Ya udah. Beberapa ada yang bisa, beberapa ada yang nggak bisa kok. Udah. Lagian kita juga nggak pakai chatnya kok, nggak apa-apa. Oh ya udah. Dari pagi pas itu cuma buat fitur chat doang. Malam. Jadi lu bisa ngetik kalau lu nggak create account, lu cuma bisa pakai quick chatnya dia doang. Jadi gimana nih? Jadi. Duh, bikin teori ya. Masuk aja ke kode gue itu. Nggak bisa join. Nggak bisa join. Karena join nggak ada account. Iya. Gue udah ada akun juga gak bisa join. Iya, makanya. Oke, lewat kode deh. Pakai kode aja nih, pakai kode. Coba. Pakai kode aja, Vin. Tuh. Nah, gak? Bisa. Nah, tuh bisa tuh. Kok gue hitam ya? Kok gue tiba-tiba hitam juga ya? Coba, Rico. Gue belum ada yang masuk selain email. Iya, lucu banget nah, kostumnya. Thank you, Resha. Mel, ntar kopas gue berburu terus emosi makanya. Hitam, hitam. Gue butuh hitam. Dan ngambil. Oh, bekas baru ya. Makasih. Wah, aku coklat. Eh, ada Kenji. Kelupaan ini ada Kenji. Eh, ada Epon loh. Mau ungu kah Jok? Ada Has. Enggak. Gak mau nih. Yakin nih? Gak mau. Cukup. Cewek banget lu Mel hari ini, Mel. Setengah tahun. Hitam gua diambil. Gua ubah identitas. Oke. Kok Darren punya kayak gituan keren? Gimana caranya, Der? Dia sih. Selamat pagi. Oke. Halo semuanya. Zinan Putri lu kira mau apa kan? Enggak ada pilihan makanan gua orang menemukan kuaci deh apa ada sih. Oke. Berarti gua mesti menemukan kuaci ya. Thank you Zidan, thank you buat 12.830-nya. Halo. Oh ya, kok kelihatannya lebih smooth ya? Apa perasaan gue aja? 60 fps gitu aja. Bentar ya, Us ya. Iya. Soalnya weekend ada ini Mas Ade. Buat kalian yang saya baru RT. Oh, mudah-mudahan nggak terjadi RT-an yang lain lagi nih. Sabtu Minggu Senin. Mana aja, Mas. Ya, ntar kita cari deh kalau emang mau mana Mas. Ini gue sambil makan nih. Kenapa tuh, Mas? Kok bias gue yang nyala dua? Hey.
Aduh, gue tegang ya. Bodoh-bodohan nih. Udah, Der. Udah pada siap main semua kah? Der. Udah gua. Woi, halo, tes. Kapan main catur, Der? Aduh, mati gua main catur kemarin, belajar aja gua turun mulu, man. Gua road to 100 elo nih. Nah, lu merendah untuk membantai. Aduh. Sama lu udah 100, man, ratingnya. Belum, udah 500 tapi. Anjing. Dari lu kena 900 ya? 800. Oh, Game of Thrones. The Game of Thrones. Eh, hey, let's go man, catur sama gua. Ayo. Ntar ya. Asa jago sih. Ntar ya. Sangat tro kah, Bang? Lihat gabi lumayan. 60 FPS. Udah siap belum nih, Gan? Gua sih udah, play gua aja. Gua udah, Gan. Yang lain. Coba aja ngetes gua sambil makan. Eh, sama ini jangan lupa siapin shortcut Devon di Discord ya. Ya sudah, Mas. Udah kok bang, aku ada di stream deck bang. Dulu bang, ya kan, gak semua orang sekaya abang bang. Kan stream decknya kan bang, aku mau stream deck juga dong bang. Oke bang, besok aku transfer bang. Bener ya, dong, yang bang. Yang nonton kita banyak loh, baik saksinya loh. Gak jadi bang, kan kita kan lagi drama, lagi roleplay. Aduh. Abang gak nepatin janji nih bang. Oh abang. Cewa lah bang. Frost udah aman? Oke, okay, thank you. Udah, gue udah masuk kan? Oke, okay, maksudnya udah siap gitu. Epon juga udah aman? Udah, sudah aman. Epon. Oke, gitu loh, kita mulai. Game pertama kita di airship, semuanya Devon. Ini proxy kakak gue, Lunaria. Halo, Resya. Kita main dulu ya, gue baca dulu gue. Hari-hari gue mau spawn di kitchen. Ada email. Oh, disuruh ngerapihin. Ada stepnya sekarang ya? Kamera. Ada saya. Ada siapa-siapa lagi? Ah, mentok. Ini apa? Ini light ya. Jalannya ribet amat. Heran. Mori. Aduh, ada Joko. Mati pertama deh gue. Ngeri, udah mati tiga. Gue mati ketiga. Waduh, itu di mana? Anda. Oh, masih. Electrical. Electrical yang mana nih? Oh ya, di electrical ya sama. Iya. Yeah. Oh, kalian nggak lihat itunya ya? Tadi terakhir gue lihat ada Hasta lewat sana terakhir banget. Kalian sebelum gue ketemu badan. Kan, pasti. Oke. Okay. Gue ada di ya di electrical, tapi gue dari arah kanan di bagian ini loh. Yang vault. Paling kanan arah jam 5. Ini gue namanya di mana? Coba bingung gue. Di pesawat. Oh, wajar lah, ini baru pertama. Terakhir sama metal di ini, di bagian dressing manekin gitulah. Hah, kapan? Manekin. Kapan lo gue? Halo. Nempel sama lu di lu di manekin kan? Iya, yang di kristal-kristal itu kan? Iya, ini kristal. Kiri atas ya? Kiri atas. Tapi gue gak liat lu sih, mungkin lu gak tau deh. Lu lagi ngerjain tugas kali, kan gue nempel ke bawah. Si Epon lu abis tempat yang towel-towel itu yang di WC no? Ya kan? Nah, kita ketemu iya, di situ. Nah, lu kemana? Pokoknya tuh pertama kan gue di tempat yang dokumen-dokumen sama si Frost. Gue ke bawah ngambil aduk-aduk. Maaf ya sih gede banget ya, gue baru ke bawah doang. Nah gue sempat ketemu Kenji emang.
Abis itu gue tinggalin, gue naik lagi ke atas ke tempat bedroom, gue ketemu si Frost, dia turun, gue naik, abis itu report. Gue ketemu nah, Frost di belakangnya si Epun tuh ada yang pakai topi, ada Darren, berarti ada Darren. Iya, gue ada Epun ya. Di ngambilin towel, gue sempet ketemu, jadi kan gue dari Brankas ke electrical terus ke towel situ kan, pas di electrical gue sempet ketemu Norman ke bawah, cuma gue ke atas tuh, ke anduk-anduk itu ada Epun juga. Gue sih menurut gue curiga banget sama Hasta sih. Gue nggak tahu sih, pusing sih, masih baru ini kita. Iya, gue juga pusing. Pusing kah? Pusing banget. Lu kah Hasta? Depan. Buat apa gue pilih spot lagi? Halo guys, apa kabar guys? Baik-baik aja guys ya. Hai, semuanya ya. Sobat mati. Gede banget. Gimana gua? Ya, gua masih bingung banget. Ini 1 sampai berapa sih ini yang listrik? Epon masih gua enggak ngerti caranya. Epon belum di Devan. Ini banyak banget misi barunya sih, parah. Gua masih enggak ngerti nih yang ada 6 berapa saklar nih? Berapa switch? Oh, itu diurutin. Gila, ngurutin dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menjawab banget lu, Mel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisah dia ya? Iya, bisa. Good luck. Kita tai banget ini tas. Parah sih, mape gede banget anjir. Iya, mape gede. Hello, guys. Kok namanya ada 2 sih? Selamat datang di kematian. Selamat datang di surga. Hari-hari surga. Kan kita gentayangan, gak di surga. Ada lagi nih, mati. Oh, iya. Kill cooldownnya berapa ya? Mana ku tahu. Cek. Okay. Pasti menang sih bosnya. Iya. Cek. Visionnya 0,5, kill cooldownnya 35 ya. Ya, 40 lah, ntar dulu itulah. Let's go. Jir, tempatnya gede banget. Oke, gini ya, gue. Tadi gue pusing. Yang gue seneng adalah tadi Frost ga liat gue naik tangga. By the way, lu pada bingung ga yang awal-awal ada 3 itu? 3 apa? Enggak, itu tempat respawn kan? Enggak, itu tempat respawn. Kita milih tempat spawn kan itu. Lu milih tempat spawn. Kalau lu ga milih, lu di tempat terakhir. Untungnya tadi sebenarnya Frost tuh bisa sebelum soalnya gede juga. Dia nemuin Matt Kenji tuh, gua tuh pas-pasan sama Frost. Hah, bukan Hasta ya? Gua. What? Jadi gua naik tangga lu turun tangga. Ada masih gelap. Udah lama enggak main. Norman gua bunuh. Wadidaw. Berarti David pas-pasan sama gua lu bunuh Norman dong. Enggak, gue yang bunuh Norman Joko. Gak apa-apa, Frost. Gue mah selalu dicurigain sama lo. Nah, kita main lagi, crewmate lagi. Respon di break aja kali ya. Okay. Kalau misalnya gue gak milih-milih, oh ada waktunya. Dai, gua ngebak baik. Wah. Hah? Epon ngebak ya? Hah, enggak. Gua jalan lurus. RTO lagi anjing. Sabar deh. Sabar. Pokoknya gua sama Epon di engine room aja. Gua di armory. Gua di cockpit tadi. Gua di engine room juga nih. Ada yang enggak tahu gua di mana. Gua ngelihat tadi gua sempat papasan sama email. Iya, betul. Terus Epun terakhir juga di engine room kan pun. Pertama gue di engine room. Iya, pertama banget. Iya, pertama sama gua terus gua ke communication dia kiri. Berarti tinggal Hasta ADR sama Kenji dong. Gua dekat sih. Gua sakit perut. Harusnya bukan ADR sih. Gua sama Metal, gua lagi ini nyusun burger, guys. Hah, nyusun burger. Iya. Oh, ada keren. Ingat kan terus yang ini tadi gua diem doang di ini PC di game sebelumnya.
Tadi gue lihat lu lewatin gue. Nah, gue di situ. Gue sendirian di meeting. Well, gue nggak tahu di mana di meeting. Kan. Meeting Roman. Iya, meeting itu kanan ya. Tapi kok aneh sih gue. Badannya Darren. Mel, lu di mute Mel. Lupa kita. Oh ya lupa, gue masih hidup, gue kira gue mati. Keren. Ya ampun. Udah kayak suara gitu loh, Discord. Ini badannya kan depan-depan WC sana, halo? Sudah terkara gue, Bey. Halo. Ya, halo. Ya. WC. Badannya di WC kanan atas ya? WC tuh yang... WC kanan atas. WC di atas kargo, Bey. Iya, di atas kargo. Yang pintunya bisa dibuka tutup. Iya. Di dalam WC. Iya. Siapa nih kira-kira? Jadi ini bukan gua ngeliat iPhone sama email. Hmm. Terus halo, Fajar sama Metal. Cross ngeriin. Halo, Tak. Kok di mana? Halo. Minum di communication. Halo. Halo, Tak. Iya, Tak. Oi. Cross? Hah? Apa gua? Abis lu sendirian, yang tadi lain. Tadi kan ada. Gua juga sendirian. Shit, oh, Joko. Gua mau merah lu. Ah, anjing. Eh. Sorry. Seperti gue kasar. Tugas gue belum kelar. Ya. Record. Ntar gue aja deh. Terus ke bawah. Nih. Okay. The divert power. Sumpah gue sakit perut banget, guys. Aduh. Kalau pintu. Nyangkut. Shower. Ya kalau kayak gini mainnya mesti sama orang gak sih? Apa jalan dia kayak gini? Aduh. Di mana badannya? Di tempat senjata. Jauh banget kok di WC. Hah, Mel? Emang lu udah buka pintu, Jok? Udah, gua udah buka masih pintu. Masih ketutup. Gua udah buka pintu. Pas gua buka pintu, asli buka pintunya geselin lo, geseknya tuh pas. Geseknya susah. Susah banget bukanya. Enggak usah buka. Gua tadi sampai keluar mau gua gesek, gua lagi normal gua lagi. Normal lagi pusing. Gua butuh 20 detik buat keluar dari tempat elektrikal. Sumpah nabrak. Mayatnya di armory. Iya, di tempat senjata di depan pistol situ. Belakang gua email tadi ya. Gua lihat. Yang nyalain lampu siapa sih? Gua yang bawah gua. Yang bawah emang ada dua emang lampu. Ada tiga, tapi lu cukup nyalain satu doang udah nyala semua. Oh, gua yang bawah, yang kiri bawah yang nyalain gua. Oh, pencetnya banyak gitu ya? Iya, betul. Pencetnya banyak. Asta sih, keluar dari armory gak sih tadi, Matt? Engine gua. Di bawah kan ya, armory? Enggak, gua jalan. Bingungnya itu. Dari engine-nya dari mana? Terus ke kiri, abis itu gue mau buka tuh kagak kebuka-buka tuh swipe-nya. Kesel banget gue. Oh, yaudah. Swipe sebelum kan? Di engine-nya tuh dari mana? Kebuat sih, emang buka pintunya. Dari sebelum engine-nya? Iya. Yang sebelum lo masuk engine. Ada tangganya itu loh. Apa sih namanya? Anjim gue gak tau namanya, coy. Dari tangga gue turun. Tangga. Elektrik kan di bawah, coy. Kan elektrik naik tangga ke atas tembus ke engine abis itu, dikit. Engine abis itu kan ke kiri. Nah, itu ada jalan ke bawah ke arah yang apa yang tembak-tembakan AK itu loh. Tapi gua enggak ke sono, gua ke itu armory. Iya, yeah, armory itu. Hata. Dih. Asta ya? Ya gua seras aja sih gue. Alhamdulillah. Kasian lah temen gue. Gak ada. Aku sih. Gak ada, keren. Kenapa jadi slow motion? Ada lagunya loh, Tak. Dramatis. Have fun guys, Dev. Daging tomat cabbage.
Daging, tomat, cabbage. Kelar kan? Ini di mana? Avert crash course. Thank you donasinya sebentar ya. Tasnya panjang-panjang semua ini. Apa ini? Hebat guys, pusing. Pintunya juga nggak sopan, banyak banget pintu-pintunya. Bulu amat ah, capek. Waduh, pusing. Oke, gua mengatakan hal bodoh tadi. Apa tuh? Gua kayak ngomong seandainya Hasta masih hidup, gua vote Hasta. Gua lupa Hasta udah ke vote. Eh udah, tadi slow motion. Yeah. Gua lupa Hasta udah ke vote, Bang. Lupa, Bang. Ini yang main sabotase pintu sih imposornya kampret sih, gua akuin sih. Gak sopan sih, udah tau kalau pintunya susah. Terus, coba Kak, yang sabotase lu buka sendiri deh pintunya, bisa enggak? Itu bisa. Cuy, buka pintunya cuy. Ini gue yakin Hasta nih sabotase dari dead nih anjing. Nyusahin banget buka pintunya anjir. Udah kayak di admin ya kan. Di reject okay. Terus kartunya. Ini ada di CCTV mainnya. CCTV itu sebelah mana ya? CCTV. Gue di communication. Arah jam 4. Oke, okay, bawah kiri berarti ya. Oh. Bang, arah jam 4, Bang. Bokar bang, dekat ini ya. Bang jangan malu-maluin lah, udah main Tarkov juga. Dekat kargo B berarti ya. Ini. Habis bang. Ya dekat. Enggak. Ya maaf. Dari kargo B ke CCTV sih jauh sih, nggak ada jauh. Ya. Oh, okay. Gue masih belum hafal amat. Gue juga belum hafal amat. Tapi yang penting gue di communication di sebelah. Mayatnya. Gue nggak tahu gue di mana. Sana. Apa? Gue. Iya. Gue di kargo B sekarang. Sekarang di Cargo Bay. Terakhir gua sama email habis bersihin itu, bersihin gem. Berapa mayatnya lama atau baru enggak tahu ya? Ya ketemu email terakhir di gem terus gua ke bawah ke communication terus email enggak tahu kemana deh. Gua ke kanan. Email kanan, pintu kanan. Iya, gua ketemu. Normal di mana terakhir? Di kom sama Joko baru masuk. Di kom. Gua dari atas kanan di record ketemu lu berdua, Frost sama Devin. Abis itu ke tengah. Ntar gue liat lagi deh, gue lu pokoknya F1 di kargo kan ya. Terus ya, bensin. Antara Frost atau F1 sih. Quest gue kebanyakan tuh di spawn blocker. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gak sopan aja.
Oke. Kenapa nih? Kenapa, Man? Gua mau ngatain aja sama impostornya berdebah banget. Ada yang mati. Joko ada mati. Joko. Tuh, tadi Joko masih emang. Kenapa, Man? Lu kesel banget, Kak. Gua kesel banget nih, sorry nih. Udah misa gua sendiri. Nih, 10 detik aja nih. Gua baru buka pintu nih. Ditutup lagi sama anak anjing. Iya, anjir. Gue udah sampai ngomong bismillah, pintunya kebuka terus ketutup lagi. Emang anjib. Dia literally nge-span nutup ini, yakin gue. Sumpah. Pasti bang. Ah. Asta nih anjing nih emang nih, udah mati. Ibetin lagi. Iya, tak, udah tak. Udah gue foto pun. Udah, kenapa jadi gue? Ini Epun nih. Anjing. Kenapa Epun? Tadi gue tinggalin Jeko sama Epun. Gua kagak sama Jeko, kenapa tiba-tiba ini? Gua kan sendirian. Iya, lu gak sama Jeko, lu sama Joko. Lu ya pun kan? Bukan, bukan gua. Semang? Lu kenapa gak bunuh-bunuh sih, Bon? Gua literally tadi susah banget sih asli. 2 menit awal. Gua tur tau gak sih? Jangan-jangan gua abis upload tadi wifi gua. Udah ngunci semuanya. Sorry guys, udah kebaca dulu. Tolonglah, Bang, kita ini baru main, Bang. Maaf ini, Bang, jangan ditutup-tutup. Suta, semangat, Pi. Thank you, Suta. Thank you buat cebannya. Susilo, salam dari Bogor, Bang. Salam Bogor. Aku juga ikut kebacaannya. Mas Pixel, investasi dulu. Thank you, Mas Pixel. Thank you, Mas Ross, ribunya. Revolutionary, nggak ada niat ganti kostum. Nggak, revolutionary. Semangat live-nya lagi dari Mas Pixel. Thank you, Mas Pixel, buat 200 ribunya ya. Total-total dari 200 ribu, terima kasih. Baru gua turun nih 5 detik di intro. Pengen nyoba pintu gua yang kalian omongin gak relate. Gue nggak relate kader. Ada juga gitu tadi ada belajar gesek ya, kita belajar gesek yang pertama. Ayo. Mati gue ini juga, gue belum ngapa-ngapain, literally gue ngafalin jalan aja belum. Gue nyusun burger nih, goblok banget burger nggak ada dagingnya. Salah mulu gue. Burger veggie. Burger veggie. Coba. Main dulu guys. Break tuh dimana sih sebenernya? Oh ini break. Okay. Bisa download. Default. Sumpah. Uksel banget tadi main-main tutup-tutup pintu anjim. Aja bang. Siapa yang di depan matanya Frost? Tuh ya, Meta report mati ya. Ini double ya, ini double. Double ini. Ini barusan lewat di depan muka gua tuh si Jeko, tahu-tahu dia langsung mati nih. Padahal ini pas di bawah rekor pembunuhannya. Di ini ya tempat laundry ya. Pas bawahnya rekor apa ya, jalanan kali sih? Konevel di mana? Gua tadi papasan sama gua kan di records. Terus gua ke toilet. Terus Adair dari kargo, gue ke arah record lagi. Gila, terus sekarang gue di tempat laundry. Gila, cepet banget lu dong. Dia kan developer ya, Mel. Pantesan lama ya. Vin, lu tadi diem di toilet ngapain, Vin? Kencing. Gue ngerti tugas yang itu, suction. Nyedot. Kan pintunya belum dibuka, Vin. Pintu apaan? Orang udah gue buka pintunya. Devin ya. Enggak, lu di luar berhentinya. Ya, foto lu apa-apa, jadi setan. Vin, aku jadi marah, jangan ngambek gitu dong, Vin. Gue cuma nanya, gue gak tahu game ini. Lu gak nanya, lu pojokin, brengsek. Main ya, udah berapa lama, Der? Gue mau kepastian, gue gak suka ketidakpastian ini. Ya udah, ada yang nge-group gak? Ada yang nge-group gak? Gue skip nih buat lo, Vin, oke? Okay? Jangan bunuh gue ya, oke? Okay? Gue sendiri juga. Gue mati duluan udah 2 kali nih, gue sedih lama-lama nih gue. Ya udah, Devin Frost ya. Asta email di mana? Gue di records. Gue yang nulisin buku. Rekord semana lagi? Oh yang tengah-tengah ya? Di library dah, library dah. Gila kalian kok udah hafal map sih? Kok lu hafal semua? Udah free play lo sih. Gue aja gak tau gue dimana aja. Iya, maaf deh gue nanya. Waduh. Menurut gue sih impostornya Devin ya. Gue skip lo Vin, gue skip. Beneran Vin, jangan bunuh gue. Skip lo Vin, gue skip. Jangan Vin. Defend yuk. Tau ah. Marah ya kerjanya, gue spawn break lagi ya. Ini Christoph sama
Hitam sama hijau. Set, lama banget bersihinnya. Katanya setengah doang. Anak monyet ini ngikutin gue. Pun bisa ngikutin gue dengan benar. Di mana badannya? Showers. Baru nyampe shower nih gue. Oh, lu berarti. Shower. Ya lu berarti. Baru nyampe. Eh, Darren tadi ada di tengah-tengah. Sabar, guys, sabar. Man, tadi kita sempat lewatin yang warna merah enggak sih, Man? Iya. Yeah. Asli juga tadi sempat di tengah. Lu dari mana, Tok? Bukannya sama lu tadi si Darren, Der. Iya. Gak usah nge-deflect. Gua masih di situ, masih di tempat yang sama. Gua bisa vouch buat gua Ader karena dia ya. Gua mau ke lights yang ada di kiri, kan ada 3, no? Lah deketan kanan dong. Kan gua gak apal ya yang di kanan tuh di mana. Kan bisa buat peta. Tiba-tiba ada apa tanda panah kiri, ya udah gua ke kiri, jalan. Ya. Gua ngambek. Diteken ngambek. Ya. Aduh, ah, di sini gua di tekan ngambek. Mayatnya ada di shower sih pokoknya. Yang keluar dari. Kan harus bisa vouch buat gua karena dia liatin gua perbaikin buku. Terus gua nih baru banget sih? Jalan. Iya sih. Kalau gua kebingungan masih tasnya itu. Bareng sama Epun. Terus gue yang ngebenerin elektrik, ini lights di kiri bawah tuh, yang deket keluar. Ada perlu ngomong gak? Gue perlu ngomong gak? Ngomong aja tak? Ngomong aja? Iya, gue karena tadi lights, dan gue gak hafal lightsnya ada di mana aja, ya udah gue pilih yang di kiri bawah, makanya gue lewatin lo. Sebelum dimana, itu? Record di tengah ya? Sama Ader. Di record. Sebelum itu gue di record. Ketemu Ader sama Darren. Gue gak tau gue di mana. Iya. Darren ada di situ tadi. Sama Hasta juga ada di situ. Gue lagi liatin ini map. Gue gak tau di mana. Tapi gue bisa lihat map. Gue lagi kebingungan itu. Ternyata di satu. Apa sih admin? Iya. Oh, admin di kargo dia. Di kargo, di kokpit. Kiri ya? Paling kiri. Admin tuh paling kiri ya? Iya. Kita mesti spot. Makanya tadi itu si pas gua ngeliat si Ader sama Deran gua enggak, guys. Ini kayaknya Hasta gua, deh. Iya, gua nganggap Hasta. Gua nganggap juga Hasta. Thank you udah datang by the winter ya. Bahat uploadnya anjir. Engine.
cek Vitol deh abis ini. Glorious Kalashnikov. Harusnya deh mati sih. Ah. Kenapa? Iya, ada pasti. Ya karena yang mati cuma satu. Kalau nggak mah ada double kill mereka. Ya udah, badannya ada di meeting room nih. Yang gue terakhir lihat siapa ya? Kemungkinan Epon, nggak mungkin Epon sih ya. Epon dari, ya udah nggak tahu siapa. Kayaknya bukan Epon tapi berarti. Kabar gitu ya gue. Mano sempat lewatin gue di CCTV kan? Iya. Iya, gue juga sempat ketemu Devin tadi. Gue di CCTV ngeliat Epon di records tuh. Ngapain lo? Ngikutin Norman, gue takut. Temen gue sih walaupun gelap tiba-tiba bisa ketemu gue lagi loh. Terang kah? Kagak, Man. Ya Allah. Dengerin step. Wah, gila. Jangan dengerin step. Ya, jadi ini matinya di meeting ya. Meeting berarti di atas kan ya? Atas. Yang ya, next ada itu ya? Lo ke meeting mau ngapain, Frost? Ih, sama Kenji ngapain aja? Norman gua tahu. Norman tadi habis benerin senjata dia. Oh, Kenji ini Norman. Oke. Berarti sisa Ih sama Corneval nih yang gua enggak bisa vouch. Tapi Corneval kayaknya tadi ngelihat CCTV. Betul. CCTV nyala kan? Itu gua doang yang liatin. Ya udah, kayaknya gua juga lihat. Gua lihat CCTV nyala. Maksudnya CCTV nyala itu gua yang megang. CCTV. Oh. Dipegang gitu kan. Mel. Oke. Ya udah deh, Mel. Mohon ya, maaf nih. Ya udah deh, Mel. Ya udah, makasih semuanya. Rumah ini kebot nih. Enggak ada pembelaan, woi. Tapi emang gue curiga sama email sih. Anyway. Kenapa lu curiga sama email, Vin? Yang tadi. Dia kagak ada yang bisa nge-vote sama sekali, ngapa-ngapain. Gue juga gak tau tugasnya ngapa-ngapain di mana aja. Gue mau bohong juga bingung. Guys. Hey. Rehat dulu guys ya, 5 menit bentar. Kenapa? Sakit perut. Pusing ya? Sakit perut! Oh, ya. Mel, tukeran Mel. Hah? Apa? Tukeran. Oke okay. Guys. Kalau pas, tadi kan gue lagi di luar pesawat tuh, terus ada yang report tuh. Sepanjang meeting berisik pesawat terus ya? Hah? Kalau lo di luar? Lo lagi di luar tadi. Iya, Kok jadi hijau sih, Mel? Kenceng gitu. Iya, emang berisiknya. Gak tau. Berisik suaranya berisik banget emang. Hitam kan ada? Langsung dipakai lagi sama Epon deh. Ya. Aku hitam. Putih aja. Ya buang. Ya lu jadi putih aja Mel. Mel sih nafsu banget kalau ngebunuh ya. Enggak, gua gak tahu ta. Gua kira emang lu mau ngebunuh. Jadi gua nge-kill. Keren cyborg-cyborg ini. Petnya gak ada yang baru ya petnya? Gak ada ya. Ada der. Ah, lu jangan bohongin gue lu. Pas kok gue dibohongin gitu. Pakai hati banget Kemet, lucu banget Kemet. Ketan jangan gue VJ aja salah. Kalian mau ngafalin mapnya kah? Iya sih, sumpah. Apa kita room tour dulu bersama-sama rame-rame? Guys. Kebodohan mulai terjadi lagi dan terjadi lagi. Kan ada nama-namanya. Gue naik turun. Kalian iya gak sih? Enggak, gue 50. Gue 50 kok. Aman. Ya. Dari imposternya di sini pintu, kesel banget gue mau pindah. Tuh, ganti look ah. Ini lucu banget jadi unicorn. Kita area wisata dulu kali ya guys. Nah ini mau gue kasih di Discord gue. Zipper, coba lucu banget zipper. Oh. Inspektur VJ gue mana ini VJ? Kamu mau room tour di mana? Mana Mr. Pentel? Wah, dirapin gue sih naik tour. Pas di elektrikalnya sih emang ngeselin, pintunya berubah. Oh, elektrikal itu random pintunya dia. Iya aja pintunya random masalahnya. Untuk pintunya random tiap game, jadi nggak bisa dihafalin. Yang kayak kementas gitu ya. Ada nggak sih? Belum tahu. Tuh di Discord gua ya, kalau mau ngeliat layout mapnya ada nama-namanya juga. Gila. Tanda tanya apa tuh? Nggak dikasih nama tuh? Nggak ada nama berarti. Ah. Kau jalanan ya pun, mau kasih nama apa? Jalan Gang Haji Mentok. Back. Gila ada hafalan nih guys.
Oh itu fan-nya yang merah ya? Ya fan itu jadi al jalur fan yang mana aja ya. Oke, gue buka ini aja. Buka aja ini ya, sambil main buka aja jadi lu tahu. Dari Mas Pixel, habisin A nanggung nih. Thank you Mas Pixel, thank you buat rutenya. 19, 20. Wah, paling yang ini doang sih, yang sering doang kayak dari apa yang kargo begitu. 20 tempat dia hafalin mantep. Eh bentar deh, kayaknya ini beda deh mapnya deh. Beda apa tuh? Kenapa beda? Beda ini. Kayaknya di mantel itu ada ruangan yang kartu. Kargonya nggak ada. Ada kargo bay. Kargo tuh storage, kargo tuh storage. Beda oh, itu, Vin. Ya kayaknya ini beda deh. Voltnya soalnya di kita kan mentok. Iya iya, kayak gue juga kayak kayaknya agak beda nih. Udah kita udah. Eh kita udah, gue udah sorry. Kita udah. Ketahuan deh gue, ada orang lain. Aduh. Aduh. Abis ngapain man? Abis bok ya? Sakit perut. Juga bukan lu man? Kan itu toilet. Nah itu manhole-nya bener yang itu tuh, yang atasnya tuh ada yang tempatnya gelap banget tuh anjir. Itu yang bener tuh. Yang buat foto-foto. Eh, yeah, dari retro. Yeah, yeah. Udah ya, gua mulai ya. Ayo. Ini udah oke okay kan ya, settingannya udah oke okay kan? 35, 215. Boleh, ya cobain dulu. Oke sih. Ya, bodoh-bodohan lah gua. Nah, Lira Anggi Nasution, welcome to the close and dirimu cerita lagi, nah Lira. Have fun, guys. Have fun. Komet lagi, nggak baca lagi. Terima kasih, Kitchen. Harusnya kita bisa tahu gitu loh. Ini musiknya kegedean nggak sih, by the way? Baru gue kecilin musik dulu. Glorious Kalashnikov. Where is the body? Aduh, sabar. Kasihan ya. Electrical, electrical. Electrical, iya, electrical. Oh, gue kira dia mati di mana. Yang mana? Jauh, berarti. Electrical. Darren tuh bareng gue ke electrical. Electrical tuh bawanya kargo. Guys, gue mau ketawa boleh gak? Kasian tahu Darren mau main anjibat. Dia korban utama loh hari ini. Itu Proy, jahat. Parah. Jahat banget. Gue mau ketawa itu doang boleh gak? Tadi nih guys, tadi gue bareng Darren. Terus Darren tuh ke elektrikal yang agak atas. Gue tuh yang 1-2-3 tuh yang muter-muter. Pas gue buka, kelar misinya, metal datang. Terus sama gue nemuin mayat ya. Oh lo gak lihat ada email lewat deh dari atas ya? Enggak. Ke bawah. Hah gue? Iya lo kan di elektrikal kan? Gue cuma ngelewatin doang. Dari mana? Dari atas kan? Dari kiri ngelewatin elektrikal udah di kanan gue. Gak tau lagi gue dimana. Kita gabut aja guys. Oh kita gak ada info juga. Dari kanan atas lo? Enggak dari kiri. Oh gue sas email sih. Lagi. Soalnya pintunya kan kalau di elektrik kan ada yang ketutup ada yang kebuka kan? Gua enggak masuk ke dalam, enggak ke dalam. Masuk. Mel. Enggak, gua cuma ngeliatin doang. Ayo udah gua sasi. Jadi email bohong apa enggak nih? Ayo, siapa yang bohong ayo. Jadi bohong nih. Baru awal weh. Baru satu skip dulu lah gua sasi. Ya udah gua vote lu tak. Justice rain from above. Parah sih lu Mel. Darren sedih, Darren. Sial lo, dia pengen main lo. Darren pengen konten guys. Oh, Kenji ada yang nempel-nempel ini nih. Devon. Kita spawn break aja. Masih banyak quest di depan. Questnya sisa kok. Oh, sih. Aduh. Mati ini. Oh ini ada yang good.
Ah, oke. Okay. Ada excellent enggak? Udah lah gue tanya. Hari ditutup. Ada sesuatu kan di sini sampai ditutup-tutup. Gak ada. Mana man? Dari bawah, dari elektrik kok. Lo nggak lihat mayat di situ? Oh gak. Mayatnya di kanan. Kok lagi berarti sih? Kan? Bukannya email? Kok gua? Lo kok di mana? Lo kemana? Jalan mau kemana? Gua tadi kan baru kan pas kalian buka pintu. Mau Norman? Nggak bentar. Mayatnya di mana tak? Di ini lo yang tempat dari... foto. Ya ada yang pernah tax belum foto? Belum. Oh foto di main hall berarti ya? Gua bingung jadi. Gua ya, ada dua orang sih yang ngelihat gua di electrical, ada metal, ada Joko, gua di electrical. Ya. Terus buka pintu itu tadi, Der, Adera. Hmm. Iya. Ada Norman lewat ke kiri. Lah, bukannya email yang lewat ke kiri? Gua ya, bareng ya, sama lu buka pintu. Ya, kita kan dari kiri nih yang armory nih kan kita bertiga nih. Ya. Buka pintu susah banget nih, terus sabotase kan. Habisnya kita ke kanan, email ke atas kan. Ke atas. Lo gak ke atas, Mel? Oh iya, abis lu buka pintu, gue naik ke atas. Iya, abis itu kan gue salah jalan. Warning, ibunya FPS drop. Oh ya, oh iya lo frame drop. Bentar guys ya, gue bakal restart streaming. Mute, iya, mute bang. Sorry bang. Tak, ini bukan gue. Soalnya gue dari tangga. Dari tangga electrical dari bawah. Ada dua orang yang lihat gue dari bawah. Ya gue sas doang. Soalnya abis kita buka, sama gue kan sama Adera terus nih. Abis itu kita buka pintu nih, Adera, Der. Buka pintu yang kedua nih, yang kedua. Nah, si Norman lewat ke kiri. Soalnya nah, deketan ke meeting room tuh deketan ke kiri. Berarti gue masih buka pintu ya waktu tadi ya? Oh, lu masih mode buka ya? Kan gue yang buka. Jadi udah gue sas doang. Main persis gimana sih electrical ya? Depan foto, bawa foto. Lu sas siapa? Manhole. Foto tuh manhole. Lu sas siapa? Gue pikir tadi email ke kiri, itu Norman yang kiri. Harusnya ya berarti sih bukan Norman sih, soalnya waktu gue cek vital itu udah mati duluan. Jadi Norman udah... cuma di sas, Frost, gak usah di pot. Di electrical. Gak apa-apa kok, Frost. Aku mendukungmu, Frost. Ini harusnya komentas gak sih? Ini harusnya komentas sih. Kok cuma bisa satu orang tuh yang pake? Berarti Epun
pun sih, pun nggak ngerjain apa-apa sih. Ini gimana cara ngerjain? Wah, tahu ah, gua nggak tahu ngerjainnya yang itu yang full. Joko. Asta hilang, berarti kita mesti. Halo. Yes. Halo. Sorry guys, gue di sini. Ya apa. Nah, Kenji mental barengan mulu. Sudah temenan kah? Iya, mereka berdua mulu. Gue takut. Ader, Ader di abis tadi ke arah kanan apa ke arah kiri ya? Dari gem. Badannya di mana sih? Ader ke arah meeting tadi. Badannya di mana? Badan nah, apa ini mencet? Gue tahu kalau Epon masih Ader belum tahu jalan ini. Matt, badannya kemana, Matt? Enggak, tadi si, si Ader dari itu, dari baju, di baju, baju sama Agem. Sumpah, telinganya sepi! Security. Dari cam, dari cam. Karena tadi Epon ke situ, jadi gue agak takut gitu, soalnya Epon bolak-balik mulu. Karena gue pikiran gue karena belum apal, atau gak, gimana? Gue nungguin kayak, lu gue biarin lu sendiri sama email gitu loh. Setan jadi bait ya. Tapi email gak ngikutin gua kok. Iya iya. Gak liat Adera. Emang Adera. Ya kalau gak salah ngikutin Adera. Tadi gak tadi tahu. Di meeting lu berdua anjir. Lu gak salah sadar sih. Yang belum ke meeting hari ini siapa guys? Gua liatnya bareng sih? Sama lu naiknya pun. Bukannya naiknya bareng. Meeting iya. Gua sama Norman sama Metal kayaknya. Gua udah. Gua cuma mau nanya siapa yang belum ke meeting hari ini. Gua udah man 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 tenang tenang. Sabar. Kenapa sih? Udah lu udah pun. Udah. Lu udah Mel? Udah, barusan. Ngerjain apaan di meeting? Benerin itu, apa cetakin yang setengah lampu itu apa sih namanya? Ingat tesnya udah mulai nih, udah tahu mana enggak tahu. Tes yang brengsek. Fu. Kalian semua masukin kode kalian enggak? Yoi. Iya. Kalau iya, email nyetekin email. Gue gambling, makanya gue tanya. Satu lagi siapa sih? Asta. Oh. Gue udah sengaja tuh, gue udah tahu nih. Pasti ada yang nanya, gue ngafalin tas dari awal. Cuma oh pantesan dia belain email tadi ya pas gue ngasih email. Iya, tapi emang gue gak lewat situ, Der. Gue gambling soalnya ini kan kode-kode kayak gini, kode-kode biasanya common test kan. Makanya gue tanya aja. Ingat aja, dua tes teratas itu common test sama kayak di Polus. Nah tuh. Dua tes teratas itu apa? Random dong, Der. Guys, gue boleh room master gak? Ayo boleh pindah. Pindah ya? Bikin. Nah. Tapi ping gue kayak stabil di sini, 50 terus. ZQO WGF waduh. Bukannya GJJF ada angka sekarang ya? Itu settingannya udah belum? Aduh enggak bisa masuk. 215 35 0,5 udah. Bisa. Gua enggak bisa masuk sih ke Hasta punya. Yang muter berangkas itu yang kira. Agak lama dia. Yang atas sama. Guys, yang berangkas gimana ngerjainnya sih, guys? Tadi gua udah ajarin dia. Nih, kalau misalnya dia minta 2 terus ke kanan, lu arahinnya ke kiri man, mos lu. Mos lu putar ke kanan. Jadi nanti di kodenya itu ke kiri tapi nah, lu mesti ke angka 2 tapi ngikutin gerakan yang gitu, ngerti gak? Oh, jadi mesti nyesuaiin angka yang di atas ya. Bukan ya, diputar berapa kali ya? Iya, bukan. Oh, gue belum dapet nih tasnya.
Ntar kalau gue bikin ntar keluar kode keduanya. Nah tapi lu tetap tahan nih mouse lu, baru lu putar lagi ikutin arahnya. Itu kode ketiga baru kelar. Gue gak bisa masuk loh katanya. Gak bisa masuk tak. Baru abis itu lu di-encrut man. Iya man. Karena itu lama. Tak gak bisa masuk roomnya tak. Gak anjir yang pengen lama tuh gak apa. Ngumpulin anduk. Oh gak bisa. Ini pada masuk. The Among Us servers could not authenticate you. You must have an Among Us account to play online. Gue udah ada akunnya. Sama. Mungkin masih bagi kali. Bikin ulang tak. Bikin lagi tak. Gue restart game deh kalau gitu ya bentar. Okay. Bikin ulang aja, roomnya ngebug kali. GPC WBF. MMK KTL. Oke. Wow. Aduh. Wow. Itu kodenya guys, kodenya kalau mau masuk buruan. Kenal berubah sih. Udah berapa lama enggak ketemu. Emang kemuni. Apa? Kode kenapa? Kan? Enggak nyangka. Udah diamlah lu, diamlah. Lu kumpul sama siapa, Der? Kecewa banget. Gua dari kemarin ngobrol sama Devin gua. Oh, waduh. Pantas. Wah, chat gua sih hari ini sih last chatnya. Iya. Sama enggak bisa. Enggak bisa juga. Enggak bisa juga. Gua udah restart game. Gua pakai VPN kali ya. Entar. Coba gua yang bikin nih. Kalau yang bikin dulu bisa dapat. Sabar gua pakai VPN dulu. Masa mesti pakai VPN sih man? Kayaknya bukan masalah VPN deh kalau misalnya. Ya gimana? Authenticate. Enggak bisa authenticate tapi gua udah bikin account. Apalagi itu kodenya gile luas gitu. Iya, gile luas nih. Baru lagi kodenya. Gile luas. Keren. Ya, masih baru sih wajar. Tuh. Apalah. Ini dibikin pusing di map ini. Aduh, paling. Coba tak masuk lagi, room lu ngebug enggak? Bisa nih masuk. Ring lu berapa tahun enggak? Ini mesti gua pelajari nih mapnya. Email bisa. Ini bisa gua. Nah, udah. 50 MPS stabil deh. Soalnya tadi walaupun di lobby kok gua sekarang 100, yang 100-an. Sama masih enggak bisa. Naik juga oh, tapi enggak bisa. Bisa juga, Man. Gua log out terus sign in lagi kali ya. Okay. Lu pada 50 ini. Coba gua 50. Iya, tadi gua gede banget apa 300. Masalah di gua ya? Tapi turun lagi kok. Bisa log out login. Tukar Kenji. Oh, enggak mau kah? Gua biru ah, biru baru nih. Yoi. Lama nih biru. Udah lama lah biru. Udah lama. Iya. Dari 2018 jok biru. Iya maaf. Lupa, dari 2018 kak Der. Seringan ungu kak, maaf kak. Iya. Semoga gak mati ya Tuhan. Amin. Depan. Ini sulap kalanya gue pake arah yang dikasih tahu. Iya cuman gue mesti. Tadi gue nyerah aja. Spawn break. Ini susah banget ya. Nah. Itu kita simpan ntar aja guys. Berarti common testnya wiring sama ID code. Prospect. Yo. Di mana badannya? Aduh, sorry banget nih. Gua habis keluar dari shower ke kiri. Jadi enggak tahu itu tempat apa ya, toilet ya? Lihat di Discord. Shower ke main hall. Dari shower ke kiri main hall. Di depannya pintu-pintu itu loh. Hasta. Oh. Tadi yang keluar dari koket siapa ya? Gua lupa lagi. Gua. Tadi Darren dari dari yang kanan bawah itu, terus habis itu dia kanan kiri di gentong, terus enggak tahu ke mana Darren. Gua di elektrik lagi nyariin yang gejrekan 1 sampai 7 tuh. Lagi di sana-sana. Ya, gua ngeliat Darren di elektrik. Benar. Ini terus di hallway-nya apa di red room? Di hallway-nya. Di hallway-nya, Man. Gua lagi di los lagi bersihin tanya Norman. Kalau main hall harusnya gue. Sorry deh. Norman bukan sih. Yang baru datang itu dari arah hallway main hall itu Frost masuk ke depan sama Itch kalau salah. Enggak, bukan gua ya? Sama Joko di cockpit. Ya masuknya dari mana? Dari gue baru mau masuk armory. Oh berarti dari armory. Pun dong nih, selesai nih. Dari armory.
baru mau masuk ke armory dari pokoknya kopi. Gua ngelihat Darren elektrik, terus gua di CCTV ngelihat ada Joko di engine, terus masuk ada Norman, itu. Ada metal, sama ada siapa lagi ya? Ader ya? Bukan, karena Pros yang baru masuk di gua kali di shower. Gua metal. Nggak, tadi bukannya Ader terakhir di elektrik, Ader. Mate di elektrik itu. Yang mana? Kanan bawah. Elektrik kanan, kanan bawah. Enggak, gua enggak ke bawah. Gua dari bensin ke atas. Bensin yang di bensin itu loh. Kargo. Kargo, bensin kargo gua ke atas. Kenapa Vin tadi Vin? Kok lu enggak nemu gue? Enggak, lu di engine room enggak? Enggak, gua di armory. Oh, Epun deh. Epun ya di engine room ya? Ah, enggak. Ah, gua udah out diri gua sendiri. Ya enggak bisa. Aduh. Sumpah ini gua skill detektif minus. Minus. Baik amat ya. Maaf ya, Bi. Kita spawn engine. In spawn main hall. Kotor banget hidup gue. 80%. Apa tuh dari bawah? Oh, itu. Ke atas dulu deh. Kargo gue ada gak sih tadi? Kita upload dulu deh sambil ngecek vital. Aduh, ini meetingnya. Enggak. Gue takut guys, gue dikejar Frost guys, takut gue. Gue dikejar dari mana boy? Frost, orang... jangan kejar aku Frost. Gue yang kerjaan tugas di meeting room. Gue lemes tau gak sih? Tugas gue kan? Gue mau kejar Darren, seru kayaknya. Jadi cuman parno aja gue ya berarti ya? Lebay lu, GR. Ih, abis. Gue sampai yang di dressing room itu tau gak lo tempat fashion show itu? Gue sampai muter-muterin itu. Fashion show kan? Gimana? Gue muter-muterin. Iya, manekin. Gue muter-muterin iya. Sampai naik tangga, ada Frost, ada kom sabotas, ada Frost. Gue naik ke atas langsung ke meeting. Wah. Ternyata ada Frost juga di situ. Kita ketemuan di default, gue bersihin diamond. Gitu. Gue ada tugas di meeting room, tapi paling pojok kanan ya. Makanya tadi gue waktu di meja atas, gue diemin aja gue lewat bawah. Kalau gue mau berdua, kita sama-sama naik ke atas dong, biar kita satu jalan. Frost 100% baik sih. Apa? Hah, serius lo? 100% baik. Dari mana? Dia bisa sebutin. Yang sebelah meeting soalnya, jadi iya, aduh yang sebelah meeting kan udah disebutin game sebelumnya, Vin iya, tapi kan orang gak, biasanya orang masih gak bisa sedetail itu nyebutin tasnya dari paling ujung iya, gila lu, gua dituduh GRI GRI gimana? Oke, gua vote Ader, kan rasanya dikejar-kejar cewek gimana gitu, Pak? Oh iya, Ader vote gua anjing lu. Ader, jangan dong, gue masih pengen mempelajari nih. Ya, emang kalau jadi hantu gak bisa belajar. Waduh. Aduh, gue takut. Soalnya sas di otak gue tuh cuma Frost sama Epun. Kenapa jadi gue? Epunnya gue takut. Gue takut. Darren, gue Devin. Devin ikut-ikutan. Devin mau gue, Vin. Sumpah. Gue takut. Teganya deh. On kargo? Ah iya, ada quest gue di kargo.
Apart bisa dari sini kan ya? Ada yang mati anjir depan gua. Lu di mana, Frost? Gua di bawahnya toilet apa tuh? Kargo. Kargo bay, kargo bay. Kargo bay. Lu di kargo bay ini. Iya. Hah? Bukannya tadi di kiri kita gua Devin Adir tengah-tengah. Iya. Kiri. Yang mati dua ini. Joko sama Imel kan? Oh, iya. Joko mati ya? Aduh. Gua lagi ngisi bensin, terus ada yang datengin siapa tadi? Gua. Oh iya. Devin kemana sih tadi? Gua ke atas, gua mau ke vault. Oh, tadi kan gua lagi susun buku tuh ya. Adira kan, terus Devin ke atas. Waktu gua susun buku kan Cornevel, Darren, Adair bareng kan? Gue gak nyusun buku. Iya, tapi kita bertiga. Ya, tadi kita dari, kita mau ke kiri tapi jembatannya gak ada bang, jadi kita mesti muter. Iya. Kenapa iya. Gak ada? Eh, itu gimana sih cara manggil jembatannya? Gak bisa. Bisa nunggu gue dateng. Gue ada apa-apaannya bawain. Karena gue udah pakai itu, jembatannya. Itu cuma bisa dipakai sekali, orangnya. Dan satu orang. Oh. Ini di kargo. Iya. Tapi kayaknya Devin juga ketemu badan ya? Ada yang mati depan dia. Gak tau. Soalnya gue ngeliatnya warna putih. Cuma mungkin bukan badan kali, I don't know. Kalau lu kan, soalnya lu report warna putih kan, jadi mungkin gue salah liat. Oke. Devin, Darren, Adair, bertiga. Bareng. Gue susun buku tuh. Gue kitchen. Abis itu gue, sebelum kitchen tuh gue upload yang di kiri bawah itu. Apa sih namanya? Viewing deck. Viewing deck gue ke kitchen tuh, yang burger. Epo nama Kenji ngapain nih? Gue lagi upload di kanan bawah. Matt, burger lo ada dagingnya gak, Matt? Burger gua? Ada gak ada dagingnya? Oh ada, burger gua yang jelek banget tadi berarti. Burger gua tadi stok ini anjir. Seledri, tomat, onion. Lalu sayuran semua ya? Sama, gua di atas roti masih ada sayur. Goblok banget yang bikin burger. Lu back lagi tau, abis itu lu masuk lagi, berubah lagi tau. Iya, berubah lagi. Oh iya iya. Kemungkinan besar, Apple nama Metal sih gak tau juga tapi. Cuman on main hall kayaknya. Upload gue gak selesai, terakhir. Darren, Devin, Darren, Adera bertiga bareng kan. Katanya temenan. Kenapa nggak jadi ke kan? Apa ya pak gua?
Dah. Oke, Deren. Sepertinya saya tahu siapa. Siapa Deren? Gimana tadi kan gini ceritanya nih, gue, pun kayak ngejar-ngejar gue terus tuh, gue udah takut aja tuh. Ngejar-ngejar, gak dibunuh. Terus tiba-tiba ada Frost Bubble. Frost Bubble sama Epun tuh gue langsung pergi, pas gue balik, mati Epunnya. Hah? Gue kan tadi lagi kerjaan krisis. Ada sama siapa ya tadi satu lagi? Lokasinya di mana tadi itu ya? Engine room deh kalau gak salah. Engine room. Gue ngeliat tuh di CCTV soalnya. Ya, tadi emang ada banyak orang yang barengan sama Deren. Udah pergi duluan soalnya ada mau kerjain krisis. Enggak, jadi tadi Kenji tuh pertama tuh dia ke atas tuh dia mau benerin tuh sabotasenya. Nah terus ada gua, Epun. Terus ada Frost dateng, gua langsung cabut ke kiri tuh tapi masih di engine room. Cuma Arti. Gua enggak. Gimana sih itu? Iya di mana? Engine room. Ini gini, gua ngelihat Deren, ngelihat Norman, ngelihat Epun. Metal enggak ada yang ngelihat nih. Apa? Gua baru nyampe ke reaktor yang metal, aduh sih yang di jembatan itu. Dari yang library. Gua juga no info sama metal sih, gua lebih prefer metal sebenarnya. Gua lebih pengen Fort Metal sih. Masih dua kan impos ya? Iya masih dua. Harusnya masih dua. Masih dua. Iya masih Frost. Gua sus banget sih Frost sih. Eh tak sebenarnya tadi waktu gua rame-rame itu gua benar-benar cepet banget loh Deren. Kita tuh benar-benar cuma papasan terus gua langsung naik ke krisis loh. Harusnya lu masih lihat gua loh naik. Iya. Jadi kemungkinan itu yang ngebenerin krisis pertama siapa? Gua, kan, gua yang di kanan bawah. Ngebenerin yang kiri, yang kanan siapa? Gua sendiri itu. Yang kiri bener tadi. Yang pertama ya, yang reaktor ya, pertama. Ini kan yang kedua nih. Oh, yang pertama gua. Abis yang pertama selesai itu belum ada yang mati, gua di vital. Oh, berarti ini. Gua Frost sih. Ya. Aneh sih, jadi Deren sih. Hah? Soalnya lu aneh banget, lu papasan sama gua jelas-jelas. Tapi lu vote gua. Kalau lanjut berarti. Kalau lanjut berarti bener. Firdaus, Firdaus. Hah? Bener kan? Harusnya sih ini metal ya. Itu salah. Benerin koms terus kita vote deh. Mau gak mau ini mah. Oh udah dibenerin. Vote ada orang yang soalnya di atas nungguin. Ah mati Deren. Yah mati gue. Deret. Ah, susah deh. Bergerak juga absurd banget. Paling menarik ya. Aduh, kejar-kejaran. Seru gak, Man? Dikejar-kejar. Oh, gue udah tahu gitu loh, dia orang penjahat ini. Eh, gue kan bisa benerin juga. Hantu bisa benerin ginian kan? Enggak. Dari mana? Enggak, koms dong. Oh, koms doang. Ah, mati Deren dah. Wah, udah deh. Gigi. Gigi. Kalau tempat saya hantu. Kalau udah tahu banget harusnya gue ngevote tuh harusnya dari awal. Nice. Tuh Vin, gue nggak GR Vin tadi dikejar-kejar Frost gue. Gak percaya lu pada lu. Hebat dia, Valtas. Wih, kemajuan. Iya. Frost butuh pun. Frost apa lu? Kaget gua. Iya. Weh. Karena itu yang ditanya sebelumnya. Ya iya. Apa di sini juga blunder lihat aja. Gua di apa ditanyain tas udah pasti nyerah gua. Iya, gua impostor gua langsung bilang gitu. Kecuali burger ya. Kecuali burger enggak tahu.
Maya tuh Norman gue jagain terus. Ada. Lu metal konten mulu nih metal nih. Devin Norman diem diem nih. Enggak, gue gak dibunuh, gue gak dibunuh. Sabar error, oh iya VPN so, sabar ya gue matiin dulu guys. Oke guys, mari kita Devin guys. Gara-gara itu sih gue pakai itu apa dan lupa abis ini gue matiin deh VPN-nya ya, gak apa-apa ntar gue cek juga ada yang ngedonet apa enggak. Oh, menarik, man. Tuker kah? Where's the body? Menarik, man. Oh, where's the body pun? Tukernya apa kain? Gua spawn sama email itu di tempat record. Gua naruh-naruh dokumen dan kawan-kawannya. Abis itu gua ke kanan, ke lounge, ke WC-WC. Ketemu sama si Frost, gua sama email. Nah, abis itu... Lurus lagi, ada lounge, yang mati. Iya, ada yang mati. Eh, bentar. Tadi gua lewat. Pon di Cargo Bay itu bareng siapa ya? Ada yang spawn di Cargo Bay selain gua soalnya tadi bertiga. Terus gua abis sedot WC, itu gua langsung ke record. Berarti lu sasprok. Ini Genji sama gua weapon terakhir. Habis nah, itu yang spawn di Cargo siapa deh sekarang kalau bertiga? Gua Cargo. Satu udah mati. Gua engine. Gua Cargo. Frost sama yang Hasta berarti. Tadi gua pokoknya... Oh, emang ada di Cargo? Di mananya? Di pas mau masuknya banget. Dari Cargo. Gua Kenji sama Joko. Atas gua bawa. Atas. Oh dari iya Darren. Joko baik nih, pokoknya Joko baik. Atau soalnya gua pas Cargo itu langsung ke yang apa? Yang bunker-bunker apa lagi. Kenapa Darren gua baik kan? Yang quest yang muter-muter itu. Oh. Apa sih namanya? Ya Frost dong berarti. Yang mana? Yeah, main dulu lah, main dulu. Baru sedot WC langsung ke records. That's it. Terus sudah main ya, tas ya. Jok, tadi lo pas abis spawn ngapain Jok? Enggak, enggak. Yang mana? Kalau misalnya... Baru spawn? Kalau misalnya... Gue kemana sih tadi abis ini? Abis... Gue di spawn mana lupa gue. Tutup semua anjir. Engine. Gak ada yang kebuka. Gue tadi sedot WC bubuk ketiga. Tapi memang... Pokoknya gue sekarang lagi download mau upload. Abis itu gue tutup lagi WC-nya. Lupa tadi ngapain dia, lupa demi apapun. Berarti lo berdua tadi ya? Email... Kenapa? Kenapa, Matt? Lo berdua? Emailnya gue berdua metal. Eh, gue parah banget ini, gila. Gue metal kenapa gak mau ngaku, tapi ada spawn bertiga ya? Mesti ditanya banget. Mantasnya apa sih? ID sama wire doang ya? Kitchen, kita masak. Cabbage, daging, tomat. Hari-hari. Gue dari tadi mati pertama mulu, man. Biasa aja gue. Spawnnya sama Frost mulu. Dia spawnnya kanan terus.
Gak tau, siap gue pilih ada dia eh. Tau kayak stream snipe kali dia anjing. Buset. Pengen lu mati banget tuh kayaknya. Oh, gue kira pencet-pencet. Ternyata Ruby itu mesti digosok. Ditahan aja, man. Jangan dipencet. Lama. Connection-nya bisa excellent gak sih? Apa cuma good doang paling bagus? Yo. Teganya kau membunuh temanku. Wah, udah pada mati. Ada sama Kenji ya? Pun juga ya? Ader sama Epun. Pokoknya terakhir gua Darren, tadi punya Ader sama lu Darren. Iya, apa? Bukannya tadi Ader sama lu Darren? Agak, cuma papasan doang. Darren tuh terakhir gua mau ngambil anduk. Itu udah perfect tuh. Gua cukup bisa percaya Joko karena gua cek CCTV. Kir gua sama Epun itu sebelum gua bersihin apa anduk Diamond. Itu Epun tuh sama gua abis ngebenerin reaktor tuh ya ke atas ini apa betulin barang-barang nomor sama kok gua buang sampah si Epun nomor di sebelah kanan ya. Ini di report badan siapa Vin? Norman. Oh, Norman. Di mana mayatnya? Bentar dari sektor di kitchen. Kitchen. Oh, gua jauh banget. Kalau lu mau ikutin yang tadi sih ya itu. Karena itu udah jelas banget sih. Si Frosas itu yeah. Sih. Soalnya itu baru start dan dari hati pertama. Itu bisa aja. Epun ngomong aja. Atau siapa? Ngapain? Gua cukup bisa percaya Joko sih. Enggak, kalau lu mau ikutin gua bisa cukup percaya Darren karena CCTV-nya lagi. Kalau gitu gua bisa percaya Devin. Udah kita bertiga dah, tinggal tiga lagi, guys. Email tadi, gua juga percaya deh. Yeah, email tadi bisa bunuh gua di CCTV, dia ke CCTV juga. Yeah. Jadi bisa spot sama metal. Ya. Lagi-lagi metal unknown. Ding. Gua cross spot. Iya kok si metal tuh kayak gua enggak pernah ketemu metal loh. Gua ketemu metal sekali sama Frost anjrit gua di gangbang impostor. Ini fotonya apa nih? Gua Frost. Oh no. Gua juga keluar aja. Saya pun udah ngomong tadi kan, udah tahu ya itu siapa. Lupa ke mute dong, goblok. Surepun, Surepun. Sorry. Epun, Kang. Restart game, Kapun. Parah, Epun. Gue restart game ya. Pertamanya gak gitu, Kapun. Gue tolak dulu bentar. Tahu lu sama gue pun, gak ada masalah apa pun. Gue kalau udah mencurigai Frost gak mau nge-vote Frost langsung dibunuh guys. Gue bener-bener lupa nge-mute anjir tadi. Pung Chang. Gue ada masalah apa Frost sama gue Frost mati pertama mulu gue. Lu kena karma tak. Frost. Kok lu ada skin itu sih? Biar sepi. Oke lah. DLC. Sepi. Beli $3 kok, $3 Mel. Enggak, 17.000. Iya, 17.000 deh malah. Iya. Oh iya. Beli ah. Lihat ah. 17.000 US dollar. Oke, coy. Bisa berempat dicurutut semua enggak bisa. Guys, ini 17.000 US dollar, guys. Ya bisa sih kalau impas satu. Gila. Itu pantas banget. Motif BMW ya. Dapat mobil tuh. Iya. Aduh, 17.000 US dollar. Tabungan buat nikah dong. Sama siapa, Der? Back. Ya, sama calon istri dong. Siapa Der calon istri, Der? Oh, mau tau aja, mau tau banget nih. Yang tadi kejar-kejar. Apa nih? Sama lu, Man. Maksud, Man. Gitu aja gak tau sih, Man. Udah, yuk. Gue mah kasih duitnya aja, Der. Gak usah. Kalau lu jadi tak? Tahun ini. Apaan? Gak usah mancing-mancing, Der. Oh iya. Emang tahun ini? Iya, tahun ini dia. Tak jangan lupa, Teh. Anjay. Kok jangan mancing-mancing sih? Berarti bener dong kalau gitu.
Apa? Panik nih Hasan nih. Tahun ini pandemi kelar. Amin. 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 Langsung ganti topik semuanya, emang brengsek. Capek aku tuh nongkrong pakai masker mulu, enggak mau aku. Abis pandemi kelar langsung kan, Tak? Langsung apa? Langsung 2022. Ya itu. Iya betul. Iya betul ya. Betul. Hasta kabur mulu, Tak. Enggak diakui kah? Waduh. Anjing lagi. Lagi kerja enggak, Tak? Waduh. Wah. Ini live streaming gua lagi kerja. Kagak. Calon istrinya. Wah. Ah, calon udah istri. Siap. Udah, guys. Yuk, let's go. Eh, udah pulang deh. Eh, belum, masih kerja dia. Rumit. Baca lagi. Engine. Komentasnya cuma dua. Cuma ada Dedicat sama Y. Ada lagi, gak ada beda-beda. Tomat cabbage cabbage. Cabbage cabbage. Stuff. Okay. Sama terus nih. Hari mati lagi. Aduh. Apa nih? Gue pengen ikutan ketawa juga. Pun sehat pun. Sehat pun. Udah lama gue nggak bikin meme pun. Sehat pun. Wah gila temen gue. Aduh anjing. Gue lucu banget. Theatrical. Gue gak tau satu lagi kayaknya. Kok lu bisa tau Epon, Tak? Karena gue tinggal di CCTV, gue liat si Metal ke kiri bawah, abis itu baru diikutin Epon. Abis itu Metal mati. Ya udah Epon. Satu lagi. Satu lagi, Norman gue tau, dia dari... yang vault ke atas ke WC diikutin sama email abis itu diikutin sama Darren juga. Gua gak berarti antara Darren sama email. Gua ketemu email langsung gua cabut tadi. Ya Allah, gua ketemu Darren di WC normal. Cie pun. Bisa gitu. Jadi meme nih. Cie pun. Ah, gua mau Darren ya. Kan buat Kevin guys. Gua sama dia ada animation-nya. Oke. Enak pun. Hari-hari, Epo. Hari-hari. Gimana pun rasanya. Itu, itu gue ngakak banget sih anjing. Ini pun tuh ada David lewat. Aduh anjing, anjing. Lo sama siapa pun? Ininya. Sama Joko. Gua. Norman yang mati sama itu. Sama Joko gua. Baru lagi ituin handuk anjir.
Sumpah handuknya ngeselin banget. Handuk lama banget anjir itu sumpah. Ngeselin anjir. Kenapa sih kalian mandi tuh enggak bersih? Karena hit point-nya dia tuh enggak di handuknya persis, man. Yo, Bang. Yo, Bang. Hey, Bang. Email ini. Kenapa, iya. Bang? Hah? Gua kasih email juga, Bang. Wah, gimana Devin cara? Pas di kiri gua bersihin kristal. Abis itu kan di kunci-kunci tuh pintunya gua buka dong. Abis itu gua ngeliat email dari bawah. Bentar gua liat mapnya dari arah engine room. Abis itu gua ke atas, Adera ke kanan dong. Lewat lift itu yang terbang tuh. Abis itu crisis tuh di situ. Tapi si email enggak benerin sama sekali di situ. Karena gua lagi tengah-tengah download. Gua lu ke arah kanan. Abis itu tiba-tiba ngilang terus pintunya kekunci, gue gak tahu itu kayak ngapain deh lo. Oh bukannya defaultnya emang pintu selalu kekunci gitu ya, enggak ya? Enggak ya. Ngedumel deh email. Ketutup. Gua pikir tadi gue yang benerin yang bawah tuh. Abis kebuka ketutup lagi, soalnya sering banget ketutup, capek gue. Enggak gitu dong kan. Feeling gue email kalau gue salah, sorry. Cat. Tapi gue juga kasih email yang tadi si Kenji. Soalnya terakhir sama email dia. Gua ketemu kecuali gua lu mau ngasih pembelaan ya? gua masuk ke situ cuma fashion show tuh, masangin baju abis itu sudah sendiri download ngelakin ya, lagi tengah-tengah bunyi-bunyi tetet. Kalau gua salah sorry ya, tapi gua skipot deh, kasian deh temennya, ada blunder nih hatu nih. Terus yang Norman juga gua emang ngeliat dia nyamperin terus dia cabut lagi, gua enggak tahu dia. Mel, bunuh aku, Mel, bunuh aku. Bukan gua, Den. Oke, sorry Mel, sorry Mel. Pengen banget dibunuh. Aduh. Selain di sini kan gua. Jing, isi bensinnya sejauh ini. Wah, goblok banget isi bensin anjir. Kayak satu di sini listrik, satu di kargo. Kok gak bisa? Nah, kenapa? Sumpah, button 4 mouse gue rusak kan, jadi nggak bisa toggle mute. Di gue tuh mute tapi. Iya nggak tahu lah, Discordnya rusak sama tombol gue rusak. Ayo Jok. Ada orang kok ditutup sih sama lu pun teman sendiri. Gua enggak lihat si Joko di mana anjir. Goblok banget anjing. Ih tunjuk di kanan. Ya. Ke mana? Nyusahin teman sendiri dia. Nyusahin teman sendiri ya gue ya. Yo, gua mau bersihin nama gua boleh gak? Boleh. Ya. Gua habis ngerjain common task tuh yang angka-angka di kanan. Angkanya sama semua enggak sih? Beda. Ya pokoknya gue ngerjain angka di situ. Angka yang mana? Kan dari tadi udah juga Frost juga udah tahu. itu nggak membersihkan nama lo. Iya. Oh, atokannya angka juga udah tahu ya. Ya udah kalau gitu kan jadi Frost. Gue kira angka sama semua. Gue mau menyatukan suara. Enggak ya. Enggak bisa. Pokoknya tadi yang kalau misalnya lu sas Norman, itu emang bener gue ketemu Darren di WC, abis buka-bukain pintu, gue liat Darren, terus Norman tuh kayak mau ngikut ke arah WC, cuma gak jadi dia balik lagi, gue juga gak inget tuh abis ruangan itu tuh ngarahnya kemana aja, gue gak inget ruangan yang sebelum WC itu. Nah, abis terus gue nyebrang jalan, gue udah gak liat Norman lagi, tau tuh report Norman mati. Ya gue skip ke situ. Oke. Eh, itu ruangan apa sih guys yang kayak ruangan tarot-tarot gitu yang gelap banget? Oh itu di main hall. Yang foto ya? Tarot. Yang foto bukan? Di foto anjir. Iya itu caranya gimana sih? Mesti dikocok-kocok ya? Taruh aja semuanya lah. Taruh aja tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Lu tunggu semenit lu balik lagi. Oh. Itu long test. Latch or kick kah ini? Guys. Sorry. Gila sih sendirian imposir susah sih di map ini. Masih banyak lagi. Tapi banyak tempat yang jadi dead zone gitu loh. Jadi lo masuk vault udah enggak bisa kemana-mana lagi, pintu cuma satu. Masuk viewing deck pintu cuma satu. Baik banget dead zone-nya anjir. Iya sih. Viewing iya sih kalau viewing deck. Aduh. Untung gue gak dapet quest yang jelek-jelek gue.
quest apaan di sini di tengah sini? Benerin ini man, setir. Oh. Terus oh, kalau yang di atas enggak tahu tuh si email. Isi bensinnya anjir jauh banget dari pojok-pojok. Jauh-jauh banget itu. Capek banget ngerjainnya. Nyari siapa jok di situ? Enggak ada. Hari-hari bolak-balik. Pasti ditutup masih Epon nih. Gua pengen cari kerjaan aja sebetulnya. Nyusahin temen deh. Ya nyusahin temen gua kerjaannya. Tutup. Kemana dia? Nah, gua kemana? Security. Tawan Devin ini. Oh enggak dong. Enggak. Dia kemana? Nih Joko di kargo, mau masuk van. Gue matiin deh. Yo. Tung ting tung. Yo. Gimana Mel? Where's the body? Halo. Yo. Ya. Yeah. Abis dari mana Vin? Mosas aku ke email dah. Electrical, Devin electrical. Enggak, abis dari mana? Sebelum electrical dari mana? Dari di atas main hall, turun ke electrical. Ada yang papasan sama lu gak? Mayatnya di mana? Ada gua. Banyak Joko, Darren, Ader, gua ngeliat Ader. Ader di mana? Ini Ader matinya di CCTV. Gua kira lu. Oh, Joko. CCTV. Joko. CCTV. Joko ini. Gua udah di kitchen gua. Iya, ada kitchen ke kanan CCTV, bro. Maksudnya CCTV ya? Nggak tahu, oh, iya, gua. Nggak ngeliat Ader sih. Iya. Joko, gua ke sama iya. Frost ke kiri. Si Frost lagi nyari sinyal, kayaknya mau nelpon seseorang, dia nggak tahu. Iya, telepon dulu ya. Iya, Joko. Gua ketemu Joko di electrical, dia emang dari arah security sih. Joko itu. Main hall. Joko itu. Mau telepon Ader, tapi Ader udah mati. Joko. Nah, Jok. Bukan, gua tadi, gua ngeliat Ader sih tadi. Kalau dari kalusan itu, kalau misalkan dari pantesan gak ada sinyal, Adera dibunuh. Keren. Gak nyambung lah, telepon gua. Waduh. Anjay. Gak mati Adera ya, si Adera ya. Aduh, sedih banget nih Der. Sedih banget lu Der. Hai. Gila, gua dua kali mau ngebunuh, dipanggil coba. Bener-bener. Sorry Jok. Emang sengaja itu. Enggak dong, enggak sengaja dong. Epunnya sengaja itu, Jok. Enggak, maksudnya enggak. Gue dua kali udah siap ngebunuh, dipanggil, maksudnya di call. Jadi ulang lagi 30 detik lagi gitu. Kasihan ya, ampun. Wah, bentar. Eh, gue relock bentar. Tuh gue kesel banget tuh, Jok. Yang tadi task itu, kalau enggak gue bisa enggak mati tuh, Jok. Tas yang nge-rewind tape itu tau gak sih lo? Lama banget, dan lama banget. Banyak banget di sini tasnya yang panjang-panjang, padahal long tasnya cuma satu ya anjir. Iya, tapi gue ngerjain tasnya cepet kelar loh. Maksudnya gue mau sombong kan? Tasnya tuh bukan, maksudnya gue bingung. Kita sebenarnya menang tas tuh kayaknya player, tujuan bikin map ini salah satunya buat orang-orang pada ngerjain tas lagi deh. Gue mau lu email bukan man, lu kok jadi pemojokan gue gitu man, dimana-mana untuk dipojokan buat diapain? Tapi untuk kayak brainstorming informasi about map ini yang diberikan oleh pro player. Batuk guys. Pro player banget sih kayak gitu. Parah sih. Iya, lucu banget kacamatanya. Jelek. Lucu apa jelek? Jelek. Itu kacamata. Jelek sih itu kacamata nih. Coba diem. Itu nyangkut di mana kacamata lu? Ketahu di luar masker aja. Apa? Itulah. Itu ada masker kah? Masker keren. Ini baju jaga AD. Jarak guys. Kamera oke. Wah. Ya ampun. Komet lagi, jangan baca chat lagi Norman. Engine. Oh, ada vault, ada kitchen, electrical. Meliam, ini, cuma satu. Kita ke kitchen, bisa electrical.
sudah ada email dari atas itu. Daging tomat ya. Ban. Cekur ada metal, electrical dev. Di daerah kanan please. Set. Di kamehameha gue. Halo, Bang. Halo, Bang. Kita Bang lagi di WC udah start, Bang, tadi, Bang. Ah, enggak ngomong, Bang. Udah. Lu boker di mana, Der? Doang. Kotainya ada di kepala. Iya, anjir. Wah. Kamehameha. Keren. Aduh. Sembarangan, Darren. Hah? Gimana, Vin? Gue dari tadi belum pernah ketemu sama Kenji sama sekali. Ada di admin nih, di kokpit itu. Jauh, gue dari kanan. Di mana? Kokpit, gue di shower. Jauh banget. Kokpit. Oh, ini kayaknya udah lama sih. Udah lama. Terakhir gue yakin mayat Hasta udah lama. Pokoknya tadi ada yang pakai cam. Itu gue lama banget di kanan, terus tahu siapa yang di cam. Bukannya Joko tadi sama Kenji, di record kan gue tinggal Joko sama Kenji. Enggak, gue gak liat Kenji. Oh ya, Kenji ke kanan juga tadi gue papasan. Terakhir sama Joko gue liat Kenji. Eh Pun, lu kan ketemu sama gue di kitchen tuh. Lu dari mana itu? Dari kitchen ke viewing deck gue. Paling nah, sebelum dari kitchen, sebelum dari kitchen lu dari mana? Siap, oh enggak, gue kan spawnnya emang di kitchen. Oh lu lama banget di kitchen. Oke. Okay. Karena gue benerin apa, bikin burger terus ke bikin viewing. Bikin burger lo gak suka kan ada tomatnya di atas kan? Enggak sih tadi, tapi salad doang tadi, vegetarian gue. Oh, vegan, gue vegan. Viewing deck, vegan. Download, terus cari sinyal, terus gue ke kanan deh. Ke security. Ke yang gue gak lihat itu... Jadi inget gue liat Ander. Godzilla vs. Kong udah keluar kah? Gue liat Epun. Gue liat Frost, gue liat... Tadi yang di camp siapa? Joko. Gue. Pertama kali gue. Gue di kanan metal terus. Pertama kali Metal. Terakhir gue Epun, Metal, CCTV deh. Ada Ramadan. Pokoknya terakhir Joko sama Kenji deh. Atus pokoknya deh. Iya Kak Jok? Gue gak liat Kenji dari tadi. Skip aja dulu. Udah pick mana. Oh Jester, Devin Jester. Oh belum ada ya? Sorry guys. Belum. Ketawa ngakak. Ketawa dong. Hargai usaha temanmu guys. Gitu ketawa aja. Devin. Sama siapa tak? Adera bunuh dua, beda temennya siapa ya? Kalau jadi, lu udah jadi impos kan ya? Udah. Kalau di dalam apa? Kamera room itu bisa ngeliat keluar nggak? Apa tetap hilang visionnya? Kamera room? Iya manhole. Yang develop bisa foto. Oh, belum kesana. Oh belum kesana. Gila, Adera cepet banget, 30 detik loh. Kata chat gue sih Deran satu lagi. Movementnya tapi aneh banget Deran sih. Lu mati di foto itu? Enggak mati ya, di... apa? Atas shower. Oh. Baru masuk shower, dari record dibunuh lagi ngerjain wire. CCTV sini sih OP sih. Tapi tipis-tipis aja.
Iya, tapi diapalin aja daripada adminnya susah gila. Adminnya jauh banget. Gue mati di admin lagi belajar admin tadi gue liat. Eh, dibunuh gue sama daerah anjing. Mati sih anjir kalau di admin. Dead zone banget itu. Oh iya. Darren bunuh di ini. Tuh kan ketahuan di CCTV. Di kargo. Darren bunuh email harusnya sih. Oh yang hitam Epon. Oh iya Epon benar. Epon. Email tadi sama Adair, Adair tapi enggak bunuh. Ketahuan tuh di CCTV. OP sih CCTV-nya. Ya. Main hall. Terakhir gua sama Depin di kokpit. Waalaikumsalam Madinda. Ini Frost ya? Iya Frost. Oh. Gua oh, ini di main hall. Sama Itch. Sama siapa lagi lagi? Yang ini yang AK. Gue ketemu Adera doang sih. Gue terakhir di apa ini sih? Sebelah record situ. Udah dulu guys. Hah? Devin Darren ini sih. Armory sempat ada 3 orang siapa aja ya? Pas Armory. Gua. Weapon yang ada senjata AK pistol itu ada 3 orang. Pas kapan? Baru apa dari tadi? Semoga gua email punya. Satu lagi siapa, Mel? Enggak, cuma berdua. Ada 3. Berdua, Vin. Ada 3 di admin, ada 3 kepala. Baru apa dari tadi, Vin? Ya pokoknya pas berdua itu ada 1 orang lagi. Enggak ada. Ada Vin enggak di situ? Enggak ada. Oke, okay, ya udah. Saya siapapun Darren yang bunuh di mental Darren harusnya. Mental enggak? Lu bukan yang sama Epon, Matt tadi. Sama Epon terus. Gue sama elu. Lu yang sama Epon kan terakhir. Enggak, kan gue udah cabut. Pas lu sama Epon itu gue cabut, gue langsung. Udah keluar dari tanggal 24. Ah, ntar nonton deh. Bagus enggak, guys? Gue di e-cockpit. Berapa terakhir Darren sama Epon yang gue tahu sih itu doang dari library. Gua bilang. Ya, gue ngeliat Joko di e-cockpit. Gue liat terakhir lu sama Epon sih yang dari library. Baru datang Jok. Lu dari mana? Bawah. Gue dari Orang Omeos. Lupa gua. Rotten tapi gua beneran Tomatoes. Oh berarti lu yang ke Armory. Oh gitu. Tadi ada 3 orang di kepala. Kayaknya tuh gua cuma sempat masuk keluar lagi gitu. Viewing deck kiri siapa? Viewing deck kiri. Gua vote metal kalau gitu. Terakhir metal sama Epon. Barusan kan belum lama. Kalau Darren gua tinggal sama Epon terakhir dari library. Vote metal. Terakhir Epon sama metal mulu deh pokoknya gue liat. Jangan misa suara 80% guys. 80% sama 95% metal. Darren. Metal gue. Dijual loh. Darren, lampu meeting. Mau lampu meeting? Dijual loh Adera. Dijual Darren anjir. Waalaikumsalam yang udah datang. Godzilla versus Kong. Halo. Hey. Dijual sama temen lu. Harusnya Adira kan vote metal yang menang ya impos. Gua udah kabur gitu 4-2 tadi. Ini Frost udah mati belum sih? Udah ya? Udah mati di kamar. Tadi kan Devin nanya, dia vote siapa? Nanya Adira kan kalau Adira ngomong metal kan gitu. Baru naik gua. Coba dijelaskan lagi. Ada yang mati lagi. Oh, coba. Enggak ada. Oh iya bener-bener, tadi gue Armoni gara-gara gue bete maksudnya. Kalo gila aja di konser pake kutsi atau masuk apa enggak. Tergantung, kadang-kadang gue kalo mesti fokus banget, gue gak pake musik. Soalnya gue sendiri, Adera masuk. Lu abis upload deh Jok ya? Iya, pokoknya gue pas pertama itu kan call. Selamat kerjanya Mbak Dea. Dari kanan. Nah abis itu gue udah kelar semua di kanan. Ada yang aneh-aneh kan, semoga dia. Lu sebelum itu dari mana Dera? Gue cepet, work banget, kagak deh. Lupa gue men. Sebelah kanan lah pokoknya. Sumpah gue juga bingung. Gak mau. Kanan tuh mana? Ada map itu. Oh iya oke Matt. Oke tadi kan Armory mana Armory? Gue lupa nih serius. Armory. Gue dari kitchen. Gue dari kitchen. Security, kitchen, Armory. Gambar map nih. Di Armory ngapain? Ada dua kalo tas gua di situ. Yang pertama pistol. Terus habis itu atasnya ada AK. Karena gue keluarin dari mana? Kitchen, iya bisa. Pistol sama AK. Kenapa gak percaya sama gua sih? Pistol sama AK. Gua kira cuma bisa sekali doang gitu. Bisa dua. Gua belum tahu metanya sih. Cuma gua belum pernah dapet dua-duanya. Untuk pemula IT belajar apa dulu ya bang? Guys, percayalah. Logic. Enggak gini. Kenapa Jok? Kita udah 100% yakin Darren kah ini? Harusnya Darren. Dia juga yang gua tinggal di library sama si Epon terakhir. Gua gak ada clue kalau Darren. Tapi gua fix light ini bisa pokoknya. Cek map di pojok kanan kayak, maksudnya. Kalau mau kita 100% aman sih buang metal ya. Cuma kalau sampai Darren benar kita buang crewmate nih si metal. Gak usah sih. Ya gua ngapain nge-report berarti tadi. Nge-report si bubel. Oh iya benar juga. Gua lupa nge-report. Kalau mau buang sih gua lebih enggak percaya Joko daripada metal.
Eh, gue tinggal satu quest nih. Tapi gue yakin ini si Darren karena dia yang terakhir gue tinggal. Udah skip dulu aja. Oke. Lucu ya Darren. Lucu gue. Kenapa gue gampang ketawa ya guys ya? Keren. Bukan, tapi itu bukannya dari dulu emang bisa ada, bisa lihat map ya? Dari dulu emang bisa lihat map kan? Pencet tab. Man. Oi. Satu lagi siapa sih, Man? Itu Adera. Siapa lagi? Adera. Adera. Yang bunuh gue Ader. Oh, yang bunuh lu Ader. Tadi gue mau double kill sama Metal sebenarnya pun. Gue udah kodein Adera tuh. Terus. Tutupin pintu ah biar bete. Hati-hati. Aduh, bisa teman bikin sendiri loh yang ditutup. Nah, itu maksud gue. Hilang kan? Ngeselin ya? Hati-hati. Mel CCTV. Di mana sih Adira? Lagi di electrical. Electrical. Masuk security. Email kena dong ya. Dicrut. Oh, dicrut lah pasti, enggak mungkin enggak. Cerut. Cerut. Enak ya email enak. Wow, enak. Reaktor dah sama reaktor. Pusing nih Adira buka pintu. Gue udah feeling Adira mencurigakan anjir. Dan ternyata dan sawa kayaknya gak ada deh Akama pistol. Iya gak bisa dua kan. Gak bisa dua ya? Cuma satu doang ya? Gue selalu satu doang. Kalian gerakannya aneh gak sih orangnya? Kayak gak mulus. Hampir saja. Ding 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 ding. Sat aja. Weh, keluar dari situ. Keluar lagi. Gak jadi dong. Eh dong. Gak jadi. Eh dong. Oh, nunggu delay, nunggu delay dia. Oh. Kemana dia? Lupa. Di mana sih? Di mana sih? Record. Electrical dah. Aduh, dia malah kelak. Ah, udah. Gua mau nanya deh. Yup. Aduh, metalnya mati lagi. Aduh, gua mau nanya metal. Kalau enggak ada deh. Dari tadi lu pas abis ada apa namanya? Bunyi-bunyi tuh. Itu kan Devin betulin yang kanan. Gua betulin yang kiri. Pas gua balik Devin tuh udah enggak ada di situ. Lu sempet ketemu enggak? Pas-pasan. Gue nggak ngeliat ader. Soalnya di situ kan di bawah situ kan di kanan bawah itu ada fan bisa aja. Kalau misalkan Devin nggak naik ke atas gitu, makanya biasa kan film-filmnya Nolan masih ditonton berkali-kali. Kalau misalkan nggak ada, gue cuma ngeliat metal doang turun. Nih gue nggak suka nih 50-50 gini nih. Ah, baik bacot lu. Jok, lu baik gak Jok? Baik. Jahat deh, gue jahat deh. Gak ada gesture sih Jok. Iya memang. Lalu kenapa nggak benerin reaktor? Kalau marah-marah sama gue, apa? Lu nggak benerin reaktor kenapa? Gue nggak tahu jalan. Gue mencari jalan. Gue ke kanan. Gue ngelewatin yang apa namanya? Yang foto-foto itu. Gue ke kanan. Gue nyari ke atas. Yang ke kiri bawah. Gue juga nggak tahu arahnya. Nyala-nyalanya nggak jelas di mana. Ya soalnya tadi pas gue balik dari betul. Pure nggak tahu jalan. Itu ada metal. Makanya tadi gue mau nanya metal. Met. Tadi lu lihat nggak? Misi apa? Terakhir lu wiring ya? Ya, kita foto Adir yuk. Iya, kok foto gue? Mesti lu udah kelar. Yakin deh. Lo? Bukan apa? Mesti lu udah kelar. Udah dari tadi. Sekarang gue di kokpit di admin. Terakhir apa? Terakhir di kokpit. Align. Apa misinya? Terakhir align itu align steer sama persneling di kiri. Aduh nih, kok oh, yang hidup metal gue bisa nemet. Ganggu. Ini yakin gue yang 50-50 nih. Jangan bilang gue banyak bacot. Gue sih enggak percaya Joko sih gue. Lo jadi mosas gue. Enggak. Ya udah. Anjing. Ya udahlah, kalahlah kalian kerumit. Silakan lah. Oke, deh, Bang. Tidak. Bang, tidak. Boleh lah, gitu. Ya, lumayan lah buat boleh deh. Der yang tadi tipil, itu tipil. Weapon metal kita, Der, yang gue godek-godek yang sebelum lu bunuh Frost. Gue gak berani, maksudnya berdua gitu, double kill. Double kill, ya di atas ada epon metal nempel mulu kan dia tadi. Oh. Gue gak berani double kill di sini. Pusing. Soalnya kalau kita ketahuannya berdua, langsung ketahuan berdua.
kalau tadi kayak satu orang masih bisa ini, masih bisa survive gitu. Sih, tapi gue mencet kill juga cemen banget, takut gue. Halo Laras. Justru kalau di sini ketemu orang langsung kill aja gue. Iya. Gue sampai hafalin taksi tadi ini buat nanti ngomong. Iya. Tadi gue juga gitu pas di poster. Takut bet. Sampai taksi diapalin juga ya. Nervous parah. Nervous banget nih, Kak. Yo. Aduh, gue gak bisa mojokan Joko. Joko lagi nanyain metal lagi. Devin bilang gue bacot, kan sedih gue. Gue yang report, gue yang dituduh. Ini pasta. War. Ode. Di mana? Shower. Shower jauh banget gue di kafe. Ya email. Email wow. Adera, gue liat Adera abis lagi ngangkat anduk sebelum gue ninggalin shower. Gue nggak ibarat. Masalah lu nggak nge-report? Gue nggak ngeliat lu, Mel. Gue liat lu lagi ngangkat di deket pintu. Gue liat lu ngangkat anduk. Terus gue turun ke tangga yang ketemu lu, Vin. Kok gue ngangkat anduk terus gue yang dituduh ya? Karena lu di daerah shower. Kan di bawah situ. Di shower ya, kan? Shower bawah ya, bukan yang shower yang ambil anduk bukan? Enggak, shower itu kan ada yang mau ke arah atas records, ada yang dari kargo tuh. Bukan dari records ke bawah. Itu gua ngambil anduk di situ. Nah, bener kan lu ngambil. Kalau enggak email Ader, udah gitu. Di shower. Oke. Okay. Kenapa lu bisa bilang gitu, Bin? Capek deh. Karena gua ketemu kita, gua sama Joko spawn di break, terus kita mandi bareng anjay. Mandi bareng. Terus hubungannya sama lu bisa lihat gimana? Oke, Mel. Gua ke bawah, gua kan ke elektrik. Terus pas gua cek vital, Joko baru mati. Pas gua cek vital benar-benar baru mati. Terus gua inget Joko ke arah kanan. Nah, pas gua mau ke arah dari elektrik mau ke arah main hall, gua kan naik tangga. Email turun tangga. Iya, gua tuh cuma lihat Adera lah yang. Terus email ngeliat Adera di shower, matinya di shower kan? Ya udah, berarti antara email atau Adera. Gua lagi ngangkat anduk, Mel, bukan pura-pura ngangkat anduk. Ya, iya kan kalau di shower ya gua cuma lihat Adera doang. Gua cuma lewat shower. Gua ngelihat lo, Mel. Jadi tukang cuci kan sekarang ya, laundry kan? Laundry. Gua buka laundry. Mau dong, gua mau nanya cara bersihin WC gimana anjir? Di jadi turun naik atas bawah atas bawah. Gak bisa gue mouse-nya lu ya lu drag atas bawah atas bawah ada sih Mel biasa juga sedot tiga lu ya pokoknya selesai antara email atau kalau kalau gue sama email ya gue ngevote email lah ya udah gue vote lu biar gue aja nggak ngevote lu ya udah gue vote Kenji mane vote nya mane gue atau apa apa tiba-tiba langsung ada error gue juga nggak tahu apa apa di vote aja ya udah lu aja nggak usah ngajak gue hari-hari marah. Hari-hari belum lagi. I download the comms. Di mana badannya? Di mana di viewing deck. Dekat dong lihat. Awat berisik banget. Dekat fan. Jauh. Di mana dekat? Epun dari manakah kau berada, Epun? Kiri bawah. Dari manakah kau dari gerangan? Gua kan halo? Ketemu halo? Di shower kan. Ada. Iya.
gue benerin shower tuh yang gue getok, terus gue mau ke lounge, mau ke record, dan mau ke lounge, ketemu email, terus gue kabur. Balik lagi ke manhole. Oke. Gue kira lu dari kiri tadi. Enggak, enggak. Siapa ya? Devin tuh terakhir gue cek CCTV ada di engine sih. Di engine? Tapi itu sebelum sabotase. Tapi ini slow kill ya sih? Lo tombol atau apa sih? Slow kill. Enggak, gue report ya. Badannya di viewing deh. Deket fan, persis di fan-nya. Itu di mana tuh? Pokoknya yang di sebelah kanan itu yang gue ketemu, gue, Epon, Adera, udah. Yang di sebelah kanan ya, daerah shower. Gue WC tadi, terus Epon. Gue sih selama tadi ini gak ketemu sama siapa-siapa sih. Oh gitu, suka gue dibawa-bawa gitu nama Emel. Oh, gitu. Lo datangnya dari mana, Matt? Dari armory apa dari kitchen? Armory. Armory ke kitchen, buang sampah pak, yang sampah-sampah itu narik-narikin. Ya, gak ada suara lagi Discord. Halo? Emang ada sampah narik-narikin ya? Ada buang sampah. Halo. Yang dua kali. Halo, tak. Ya. Dapat gua. Ada. Oh. Terus gua mau download dan ada mayat si Devin. Persis di fan-nya. Viewing deck fan. Di bawah. Di situ ada download emang emet ya? Bukannya cuma ada. Ada download. Ya. Ada man. Yang di kiri atas. Abis download kan harus ini masalah. Harus dari sinyal. Yang di luar itu ya? Pakai handphone itu ya? Uploadin di keluar. Enggak, saya tidak ada info kok. Enggak tahu. Siapa? Ader. Frost baik. Oh, baik. Oke, Frost. Lo udah tadi enggak ngomong, Frost. Jadi kan kayaknya menyembunyikan sesuatu gitu. Gua enggak tahu apa. Oke. Spawn manhole. Kita mesti cari Ros sama Asta. Iya, Frost. Dekatnya shower yang di luar di wiring. Deren, gue curiganya nih. Iya, gue juga curiga Deren. Di mana? Sorry, di mana? Wiringnya shower. Adera di mana, Adera? Di meeting room. Abis ini lo, gue mau mengklirin nama gue nih. Tadi gue abis itu yang di kanan itu yang pencet. Apa? Iya kan? Yang kamar tas. Yang semua orang udah tahu itu. Iya, itu man. Kalau ngomong shower tuh shower yang angkat aduk atau shower yang mandi sih? Yang angkat aduk. Ya itu di luar ya, di yang deket angkat aduk itu. Di luar sebelah kiri apa mana? Kenapa? Arah ke kiri berarti ya? Tes. Arah kiri. Ya kirinya ya shower, keluar dari shower. Iya, yang di email nggak mungkin. Di shower ya? Email nggak mungkin. Gimana ya ngomongnya? Kenapa gak? Wiring lah, wiring. Deren ada di kiri juga. Tuh gue di kiri. Nah, Deren datang dari kanan. Tak, dia datang dari. Iya, gue tahu. Iya, tapi antara Adera, Deren sama Norman. Ya udah Deren Norman berarti. Gue di bawah. Arahnya pas banget sih Deren. Lo kenapa nggak emang Adera? Gak mau nyampe security di kitchen. Karena gue. Enggak, karena gue baik man. Karena nggak jadi komotas kayak. Deren, lo dari mana Deren? Gue dari arah situ. Tapi pas gue kesana belum ada apa-apa. Di mana sih? Cuma lewat doang, gue aja enggak tahu di mana mayatnya. Ini kan pelan-pelan nih, guys. Ini Deren ya? Ini. Dari shower ya? Shower. Di wiringnya. Yang di tempat handuknya, tempat handuk. Engine terus cockpit ya Deren ini. Kayaknya di pojok banget apa gimana? Kok lo bisa tahu sih emang lo di mana, Tak? Gue di admin.
Gue di atas nyamperin. Gue denger ada yang datang. Iya, gue tahu ada yang datang. Cuma gue nggak. Gue diakuin. Cuma gue doang lagi ya, pot skip. Hari-hari. Susah sih, mesti bunuh Asta. Asta setengah. Cier. Ya orangnya susah banget ya. Oke. What happen? Meta nggak mati. Frost ya? Tiara nggak mati. Norman metal, gue cuma ngeliat Norman metal. Gue lagi ya. Asta di CCTV. Iya, Asta di CCTV. Email guys. Metal di kiri. Kanan. Di arah listrik. Adera ke atas. Dari. Ini di bawahnya yang bulatan buku-buku itu apa namanya lupa gue? Record. Buka pintu, udah ada mayit. Oh ini matinya lama ini. Di security sekarang gue kalau gak salah sama Norman. Gue lagi upload. Norman abis ketemu gue. Di mana? Electrical. Masuknya dari electrical gue. Mayitnya di mana? Di buka pintu dari bawahnya itu. Bawahnya records, gue gak tahu namanya apa tuh. Nah lu dari mana-mana itu man? Shower. Waktu ketemu kita dari di kargo. Dari itu? Dari lounge. Oh lo udah gak sama Norman tuh, Matt? Kagak, kan gue ke bawah. Ke bawah gue ketemu Emil. Gue abis nyedot WC, abis itu upload sejalan. Norman jalannya sih. Lewat mana, Man? Jalannya lewat kanan. Electrical. Enggak, lu dari shower ke? Enggak dari shower gue. Dari lounge. Dari lounge? Iya. Gue spawn record, abis itu gue langsung ke kanan ke bawah mati lampu, abis itu yeah, ketemu gue di gue terakhir lihat Norman sih di ini, dia lagi nyari wifi itu loh yang di security bawah. Iya. Yeah. Soalnya gue lihat di CCTV, terus gue lihat si Adera ke lounge, metal ke arah medical. Okay. I'm skip. Skip kah apa gimana nih? Gue skip sih. Bebas. Baru mau vote Ader, telat. Mau vote gua, Kamel? Kenapa ga vote diri sendiri, Mel? Kenapa ga lu? Kenapa ga Norman? Defend. Kenapa ga lu? Salah spawn gua. Ga bisa lah, Cito. Jalan mesti nyari metal gimana kira-kira dia. Thank you.
HP gede banget guys, pusing gue. Thank you. Bisa gak nih? Salah jalan gua deh itu. Good game dah. Hampir saja. Good game. Kok lupa jembatan? Gue lupa jembatan. Hari-hari ku lewati hari. Gila, hari. Padahal lama banget benerin ini. Gue nggak tahu jalan tak. Nggak, gue ngeliat ada si Norman kan udah bener yang kiri kan. Ya udah gue ke kanan. Man, hampir gue telepon WA lu man. Ada yang mau naik. gue lupa jembatannya anjir. Gue kira jembatannya di kiri. My bad. Gigi. Gue ditolong bola nungguin pada benerin gue udah ditolong. Asal dari sektor. Iya, gue lupa sama jembatannya doang anjir. Norman crewmate banget tapi gayanya naik. Oh, salah bukan di sini, turun lagi. Gue ikutin Norman. Oh, dia udah berdiri di situ. Gue ikutin metal jalanin satu lagi. Nice try, guys. Nice try. Buka message. Kenapa sih ya? Sorry guys. Oh iya. Skill awal penting banget sini. Devin lihat nggak ya? Gue nggak yakin Devin lihat sih. What? Metal? Yep. Kenapa? Stay Joko. Lu bisa dari mana? Sebelum papasan sama gua. Ah, papasan lu di mana tuh? Gua lupa. Di shower. Lu keluar dari shower. Uh-huh. Iya. Yang, aduh gua lupa sumpah. Gua soalnya dua kali. Kayak tiga kali ke shower gua. Bau ya badan lu ya? Bau banget kan. Tapi emang lu shower kan? Mandinya tuh dirtinya 80% loh biasanya anjir. Enggak, gua yang anduk-anduk itu. Tapi gua kan ngecek vital ya, ini matinya sebelum sabotase light tadi. Emang ada vital di sini? Ada di medical. Di medical bawah. Oh, di bawah kanan. Yang lu lihat udah dari tadi siapa, Der? Pas gua ngecek sebelum
pas gue cek terus sabotase light itu udah mati dua sih Hasta sama Joko ya. Gue mau ke button tadi cuma jauh banget dari bawah kan. Ini udah lama ini, light itu udah lama. Gue soalnya cek ketemu pasan sama lu sih Der yang di electrical. Gue ke fight. Enggak Deren. Oh, tapi kan lo ketemu gue juga, men. Ke Vital ada dua mayat udah mati gak dua. Dianggap. Matt, kalau papasan sama gue juga gak yang gue harus lights. Epun, hei tolong! Epun ke kiri, naik jembatan melayang Doraemon. Terus metal itu mau ke gua gitu terus double back gitu. Kenapa tuh, Matt? Alasan lu, Matt? Gue lupa. Pokoknya yang gue ingat cuma Dianggap doang ketemu di... Sebelum report lo papasan sama gue, Matt. Joko matinya di kanannya shower. Oh, lo yang di rekor kanan ya? Joko mati di kanan. Iya, betul. Dari rekor, Mel. Iya, dia ngelewatin shower, makanya gue nanya dia tadi. Soalnya matinya. Skip dulu lah gue. Pokoknya di kanan shower aja. Frost, lama lo di shower. Frost, lo ngapain Frost? Ngumpulin handuk. Dia mandi 3 kali ya. Mau ngintip, Kamet. Anduk bekas sama Matt nungguin gua, mau ngintip ya Matt ya? Enggak lah, kalau Frost wangi, Frostnya gak Frost? Aduh. Aduh, anak monyet ini satu. Yang di CCTV siapa? Gua. Oh, mayatnya di situ kok enggak kelihatan CCTV? Enggak. Lu ngelihat info apa, Den? Baru ngecek juga gua. Jadi pas gua ngecek ada lu sama Kenji kan? Kenji ke kiri, lu ke atas tuh. Norman dari mana? Dari benerin wiring. Wiring di atas. Hmm. Atas engine. Atas engine. Ini literally mayatnya di sebelah wiring loh. Emang what? Mayatnya siapa? Metal. Metal oh. Di sebelah wiring itu ada diver tower. Jadi di situ gua enggak tahu. Darren liatin gua kan? Darren kan bisa ngeliat gua patching-nya ke mana. Jadi pas gua ngecek tuh sih. Sama Epun enggak, Man? Loh. Kagak gua sendiri ya. Kagak ada Epun. Epun dari buku ke mana pun dari record? Ke kargo gua. Oh, ke kargo. Sorry pun dia enggak ngeliat gua ke kiri. Ya Allah. Oh, sorry banget. Gue sih agak sedikit sus sih, soalnya benar-benar kayak di situ kan nggak ada fan ya di engine room ya, yeah. Jadi pasti nggak bisa ngefan. Nggak ada record sih. Lu ada ngeliat siapa nggak, Man? Sebelum lu ngeliat metal nggak di sebelumnya? Kagak, gue dari records. Ada Adera kan? Iya. Nah, gua terus gue bawah jauh tuh mau ngerjain tas gue di situ di kiri. Siapa yang ini baru ini matinya gue sempet ngecek Vital soalnya gue ke Vital. Terus. Vital belum ada. Vital belum ada berapa detik yang lalu? Ya dari medical security sepanjang jalan itulah. Frost lagi di mana, Frost? Gua lagi tadi signalnya tapi viewing deck. Oh, okay, Frost. Kenapa, Der? Soalnya ini literally gua, kayak wah. Masuk akal sih kalau emang gua, soalnya gua deket banget, tapi kan itu dari security ke medical jauh ya. Itu doang sih gue. Iya. Ya. Ya. Lu deh. Pota. Gak paham lagi gue. Gak paham lagi gue. Oh, dari sini bisa ngeliat orang.
metal dalam kubur udah guling-guling gitu. Udah berguling-guling. Aduh, hari-hari. Oke banget gue. Aduh, salah. Lights. Gue teriak-teriak di streamingnya gue. Sorry banget. Jangan bunuh gue pun. Itu bener lo yang bunuh ya, Man? Dua kali gue hampir ke gap lo, Pin. Dua kali dia. Dia bunuh gue depan lo, Pin. Pas di admin. Itu lo tadi pas kita di kitchen lo lagi delay ya, Man? Gue tahu lo abis bunuh orang. Makanya gue jagain, enggak. Lo mungkin harusnya animasi fan-nya gue buka di situ. Man, bunuh Frost, Man. Lu hoki juga emang kalau gua ngecek CCTV 2 detik lebih cepet aja. Iya, Pak. Enggak. Pun itu gua enggak bisa bunuh soalnya di kanan ada email. Jadi gua sengaja lamain. Kalau vote dah kalau kayak gitu sih emang udah enggak mungkin kabur dia anjing. Enggak bisa kabur itu. Dua kali dia bunuh depan Devin, enggak ketahuan. Gila yang lu nih, timing. Gua enggak dia fan kill gua, gila kaget gua. Makasih banget, Devin. Udah pas banget. Terbaik emang Devin. Di kokpit kan ada admin tuh. Nah, lu kan di ngetak awal-awal. Iya, yeah, lagi align kan gitu. Kayaknya lu harus ganti di deh. Oh, enggak lihat vision gua enggak nyampe. Gua kan ya, di yang ini. Tapi animasi fan-nya ada di situ. Harus ya, lu ngeliat animasi fan. Iya, gua udah panik banget itu. Aduh, dia pin lihat enggak ya? Dia langsung ke kanan gua. Gua langsung cabut. Iya, gua langsung cabut. Kagak admin lagi. Enggak admin gua. Gua admin tuh. Astaga, metal di kuburan udah guling-guling itu. Aduh, rumit lagi anjing. Udah capek. Engine-nya lah. Dari sini bisa dapat report enggak sih di pojok? Enggak bisa. Alibi gue mesti diterima itu. Oh ya lupa, gue enggak boleh baca chat anjing. Onion, cabbage daging. Ah, salah kata. Itu udah perfect. Nah. Siapa ini ngerjain? Bos.
Yo. Di mana okay. badannya? Di depan CCTV. Jauh. Gua kiri. Bukan gua, Bun. Oke, okay, Adera. Lu dari mana, Der, tadi, Der? Dari electrical. Tadi gua lama banget ngerjain itu. Gua ketemu Norman, ketemu Itch kalau enggak salah. Apa metal ya? Di electrical. Ah, terus habis itu gua. Oh ya, Itch berarti. Terus habis itu ya? Baru. Kayaknya baru sih. Lumayan baru. Gua... Devin lumayan yang baru, mati karena... duluan. Ini lo report siapa? Aaron. Gua terus gue langsung ngerjain atasnya. Gue ke security lihat si Darren lagi apa? Gue sama Hasta kok nggak sepertama kali di CCTV ya, tak? Iya. Habis itu ke kanan ada Adera, tahu dia ya, lama banget. Abis itu lu kemana? Itu ngerjain yang muter-muter salam lu gue. Sabo dia ketemu gue. Oh dia lu ketemu Norman. Ya ketemu Norman di record. Tadi gue mencurigai Epun karena kok gue ke kanan dia ke kiri. Ternyata dia nemuin mayat, berarti hebat juga. Pros yang ngerjain kiri siapa Evos? Kerjain gua kiri. Doang. Gua enggak ada yang ngerjain kanan. Gua doang. Yang kanan oh, metal. Ituan oh bukan gua. Sabo, yang Hasta yang ngerjain. Oh, Sabo. Bukan gua enggak ngerjain Sabo. Hasta. Gua lihat kalau enggak salah yang kiri sendiri lama kelar, banget itu. Gua lihat metal lagi naik liftnya itu loh ke kiri. Oh. Iya. Joko di mana? Gua di lagi upload di YouTube gua. Pas email lu tapi. Tadi pas pokoknya pas Sabo gua bodo amatan gua. Kok gue? Emang ngerjain. Cuma kayak lama aja. Kemana, Mel? Apa? Email lama. Dari electrical pas tadi. Pas gue udah mencet, itunya kan ada waktu, no. Ganti. Guys, gue udah nge-vote Adir nih. Kalau nggak di-vote, nanti Adir keluar. Kenapa lu vote Adir? Ngiseng aja. Hah? Ya ampun, gue jadi kurang nge-vote Adir nih. Waduh. Skip aja. Waduh. Bercanda lu. Oke, Der, maaf ya Der. Turun lagi. Sedih gue, Fres. Banget sama Der sih. Maaf Der, enggak gitu Der maksud gue. Tahu deh siapa. Gue ada di Armoris biji. Terakhir aja lah ya, record saya deh. Kenapa sih orang-orang berantakan mulu ya abis pakai barang tuh? Terakhir, saya tahu ke quest anduk ya. Terus terakhir lagi. Selamat, kalau jalan. Astanjim. Adir juga kah? Harusnya Adir nemuin wet gua. Lagi masak. Nah, udah keluar. Adir gak nemuin wet gua. Oh, ini baru mau. Hasta tapi kenapa gak bunuh gue? Berarti Hasta tadi yang habis bunuh. Yes. Selamat malam. 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 Yang di CCTV siapa? Gue. Oke, ini kalau misalnya dari Vault yang ada fashion show sama Diamond, gue habis Diamond, gue buka pintu kanan. Terus habis itu gue ke bawah, oh, ya, makasih, itu guys. Ke arah engine room ya, kalau gak salah, di tengah-tengah hallway-nya itu ada mayat. Baca apa lagi tadi lupa gue. Nah dari mana? Baca siapa? Lupa baca apa gue. Dari daerah mana? Di mana? Norman kali. Di hallway antara. Engine ya? Iya hallway engine yang ke atas itu loh. Lumayan dari. Epon. Gue liat Epon di. Engine. Dari. Ini apa sih main hall ya? Epon harusnya enggak. Dia dari kitchen ke atas. Soalnya dia bareng sama gue lewat CCTV. Kitchen ke atas. Iya. Dia dari kitchen ke armory. Gue di kitchen, papasan sama si Epun. Yeah. Maksudnya ke armory, ke comms. Arah comms engine situ. Lu, dari situ lu kemana? Dari kitchen. Soalnya lu bisa sama gue. Abis itu udah report abis itu. Pas gue nyampe atasnya armory. Gue cuma email Hasta doang yang ngerektor itu doang. Iya sih. Kenapa itu gua pas yang ya? Ini gua kasih tau ya yang reaktor. Pas lu bilang gua lama
itu karena kodenya ganti pas gue mencet tengah-tengah, jadi gue mencet lagi. Oh, gara-gara lama, Matt. Gara-gara lama ya, Matt. Kan gue sendiri tuh di kiri, ya gue masukin kode. Iya, coba ganti kode di kanan, nggak ini, nggak ada yang mencet, jadinya gue ngulang lagi, masukin kode lagi, nungguin kan. Kan ada timernya, gimana sih? Iya, itu kodenya keganti. Berarti dusta kalau sama-sama saling nunggu. Berarti dusta kalau sama-sama saling nunggu. Berarti ada yang berdusta kalau sama-sama saling nunggu. Frost juga lagi sama Metal. Oh, Epon bukan, kalau hasta nggak sas Epon berarti ya bisa hasta. Aku udah bilang Epon bukan. Kenapa lo bisa yakin si Epon? Kalau dia sama gua, bener-bener sama gua dari electrical. Iya. Tapi dia keluar dari kitchen loh. Ya, kitchennya waktu dari. Bukan gua. Tidak voting kak email. Hari-hari. Hari-hari lupa voting gara-gara lupa. Kebanyakan ngomong. Enggak, gue takutnya ketahuan kalau gue nge-vote. Tapi kalau lu vote, itu 3-3. Iya, makanya gue nyesel abis itu. Itu tadi siap lagi nge-vote siapa ya? Joko ya? Joko nge-vote si Epun tuh. Mati dah teman gue ada nih. Nih, 3, 2, 1. Nggak jadi. Yo. Yes, sir. Apa, Matt? Enggak, yang asal tadi bilang si Epun. Kenapa ya, bukan si Epun? Keluar kitchen, ya gue sastia dong. Iya, soalnya kan dia lama sama gue dari electrical. Habis itu kita ke apa sih namanya? Security. Nah, gue ke CCTV tuh. Nah, dia dari kitchen. Kalau memang mayatnya ada di atas itu harusnya bukan. Bukan gue, karena gue dari bawah, bukan dari atas. I see. Oke. Okay. Berarti ya bisa jadi ya lo yang keduanya. Hastaga. Ya vote gue dah tuh. Gue udah vote gue tuh. Gue takutnya Joko, Matt. Lo yakin Joko baik, Matt? Baik gue. Kalau Joko gue gak tau. Gue bisa menjelaskan tadi gue mana. Ya, ini based on tadi nge-vote Epun 2 Hasta sama Joko. Enggak, gue percaya. Tadinya gue percaya Hasta tadinya gara-gara. Tadi Hasta pas nyebut yang nama, dia bilang nyebut taro sampai jam berapa yang gua gitu loh biar cepet. Huh? Ya kan gua lihat dari ininya ya, dari kitchen ke arah main hall, kan gua papasannya sama lu doang pun. Epun sih fafu aja nih anjing. Dibilang bukan Epun. Gue kalau gua bukan Hasta ya ada. Kalau bukan Hasta berarti Joko dong. Tungguan deh. Kode bisa berubah, kalau gak dipencet satunya lagi, kalau satunya gak dipencet tuh kereset semua, jadi lama. Tak, kalau menurut lo mungkin gak Epun sama Metal? Enggak tahu. Ya mungkin. Buat apa? Enggak gini, buat apa kalau udah imposternya 2 dan kita masih berlima, Metal mencet? Nah, iya, gue masih bisa. Emang bego aja dia, maklumin lah. Ya sorry Mas Devin, maaf banget nih. Emang itu pertanyaan orang bodoh tau gak? Yang nanyanya kan maksudnya kan? Iya. Pertanyaan orang tidak. Bukannya lu selama ini masih main Among Us ya Dere? Apa? Dera. Sorry tau gue mau nge-vote tadi takut malah jadi ketahuan lu anjir. Mau nge-vote Epun. Gak apa-apa. Ya gue dibingungkan sama vote-nya Joko tadi. Tapi kalau yang soal reaktor itu beneran keganti. Iya makanya gue percaya. Gue percaya Hasta gara-gara itu. Karena reaktor itu kalau satu gak mencet, keulang semua. Iya. Tapi gini, kode itu kalau meskipun lu kereset, kode yang sebelumnya kalau udah tetap tetap valid. Jadi gak usah ganti kode yang baru. Dan gue gak tahu, gue gak ganti. Makanya soal tadi pas banget gue mencet itu udah mau limit. Sama satu lagi yang si email bilang, kalau lu udah repair duluan meskipun yang kanannya belum repair tapi timer udah habis, tetap yang kiri udah ke repair. Oh gitu, gue tinggal nungguin aja. Iya, lu tinggal nungguin yang sebelah kanan repair aja. Gue kelamaan di situ. Jadi kalau nge-start dari situ sini boleh dilepas gak itu? Atau tetap ditahan aja? Darren, lepas apaan? Lu pakai apaan nih? Kan itunya, apa ini? Tombol itunya, DLC. Angkanya. Iya. Udah nunggu rambut gua. Jaga panjang. Lebo. Gila baru jam 10 kok udah mulai lelah ya gara-gara ngapalin map. Iya, capek gua juga. Pas banget gua. Met.
Terus udah capek tau gak sih guys, gara-gara kapalin map. Udah lama gak main Among Us. Volt ada 2, cockpit, article ada di power. Gak bisa turun. Baru gue tanya Vin, Vin. Ada diver power tadi gue kalau gak salah gue. Manhole. Manhole di mana ya? Powernya ya? Ini. Di armory tadi gue kalau gak salah ada. Kami, kami. Ini gimana? Oh. Oh, oke. Okay. Akhirnya ada juga mate gue. Yang gimana? Di CCTV siapa? Gua. Kevin. Tapi gua enggak ngelihat mayat pun. Enggak, gua juga enggak ada mayatnya. Masalahnya cuma ada tombol report. Pas gua ngelihat lu. Pas lu di cockpit kan? Di salah vault kan? Iya. Itulah saya main head and speed. Gak ada tapi, gue gak ngeliat mayat di situ. Tapi di sana ada fans sih. Dibersihin janitor kali. Waduh. Waduh. Tapi kan. Kalau upload tuh yang pakai sinyal itu harus download dulu nggak sih? Iya harus download dulu. Gak mungkin langsung ke situ kalau belum download. Masta downloadnya di mana tak? Biasa. Kapan? Lo kan tadi ke bawah. Apaan? Ke yang nyari sinyal. Apaan? Di awal-awal banget. Kenapa? Kan harus download dulu kan? Downloadnya di mana? Enggak ada download. Berarti bisa langsung ke situ? Bisa. Hah, enggak bisa anjir. Enggak bisa. Anjir. Itu upload, enggak bisa. Upload. Wah. Tahu dong, Pak. Wah, Asta pernah temannya Devin. Udah dah. Itu kan upload, Pak, sama kayak di. Lu mau upload diri sendiri, Pak. berarti dia yang cair pak apa sih kayaknya di vault berarti aku udah ngaku fan ke bawah tapi jauh banget dari vault ke bawah. Nggak, dia belum tahu kalau itu upload ada, ya ada 3 fan kan ada 3 fan di sana nyambung semua beneran Hasta guys deck, ini serius langsung gue tahu sih nggak ada jester cuma langsung vault Hasta. Iya gue sih langsung vault ya kalau kata-kata lo bener Vin kalau itu upload. Ya, pasti Hasta soalnya dari awal game dia langsung ke situ. Di luar kan? Di luar. Dia pernah metal. Ya Allah. Iya, ya udah berarti benar Hasta. Dia dari Hasta ya. Wow. Wah, dari tadi gue jalan sama impostor dong berarti Hasta. Oke. Tapi kenapa dia nge-vote diri sendiri? Iya, kenapa dia nge-vote diri sendiri duluan sebelum ada omongan apa-apa gitu. Udah menyerah kah di tengah jalan? Sampai kali, Bang. Tumben Hasta langsung nyerah. Enggak ada jester, Pak. Iya, Pak. Mau istirahat kah? Atau gimana lo? Apa? Mau istirahat kah? Ah, udah males aja dari yang tadi. Gak valid semua ininya. Capek. Gue juga lupa gue download apa kagak sih sebenernya. Gak mungkin dong, Tak. Anjim pasti download dulu dong, anjim temen gue nih. Kayaknya download deh gue. Oh iya, di armor. Hari-hari temen gue. Siapa sih? Emang impasnya? Devin sama Metal, yang bunuh gue David. Yang namanya masih rusak ya, Taya? Selama gue gak main pun namanya masih rusak ya? Masih. Ajalah, Shay. Kalau masih awal-awal sih masih oke-oke, ini udah jam segini. Udah mulai gak sopan. Alasannya udah pada gak, udah capek. Connection gue nan sama pur terus anjing nih apa sih? Gak pakai Telkomsel fix. Oh ini ada perfect. Bye. Telkomsel boleh emailnya cucurututv@gmail.com. Terus mau pakai Telkomsel kan? Lu pakai Telkomsel kan tak? Pakai. Nah tuh cucurututv@gmail.com.
Ini orang lama betul ngerjain komps. Kan lu bisa benerin hantu. Oh bisa. Hantu bisa benerin. Kalau komps bisa. Bisa komps doang. Oh, yang okay. Lain enggak bisa. Enggak tahu ya itu bug atau emang hi guys. Kayak sih enggak bug. Yo. Dibunuh Chris kah? Devin. Devin sama Asta emang. Kagak, Devin sama metal. Asta mau istirahat lah. Aja. Keren tah. Hah? Gue kira beneran Asta loh. Gue belum apa-apa udah. Ini gue lupa juga gue download apa kagak. Pun. We. Anjir banyak banget. Holy moly. Ini kayaknya yang mati daerah kanan semua deh. Soalnya gue di admin lihat ada yang di daerah kanan 2-3 orang. Epun dia lagi upload deh. Apa dia jatuh dari pesawat? Siapa ya? Epun. Gue report Epun. Epun di security. Iya di CCTV. Apa bisa dua kalau sekarang? Terus gue ke security lewat. Ya Telkomsel. Gue ke kitchen ketemu Darren. Terakhir gue di comms ada Devin sama Frost. Iya. Lu dari sebelum dari kitchen kemana? Kitchen. Darren lu dari mana? Kitchen. Iya gue di situ. Ketemu gue. Ke kiri itu. Ke viewing deck. Ada sebelum Apple kitchen lagi yang upload gitu terus gue tinggal. Masih ada metal kan ke CCTV kan tadi? Iya gue ke CCTV. Tapi emang Apple nggak sama gue. Ya. Nah gue nggak lihat lu di admin ngelihat ada orang di kanan di mana? Itu kan skripnya sekarang. Itu gue lupa daerahnya apa aja pokoknya ada sendiri-sendiri kepisah-pisah kayaknya mati semua full. Tuh di situ daerah kanan. Nggak ada yang lo inget sama sekali. Soalnya yang gue inget dua di viewing deck, satu di kitchen, satu di armory kalau nggak salah. Lupa. Apa jadi dua di viewing deck, satu di armory, terus gue di admin. Dari admin gue ketemu Frost, mungkin dia dari armory, terus dari kitchen itu gue cuma ketemu Darren. Seneng nih. Iya benar. Mungkin dia dari viewing deck, terus Epun mungkin ke kanan, nggak tahu ya. Tapi gue sempet liat benar ada dua. Iya di CCTV. Jadi tadi tuh Epun gue tinggal di viewing deck lagi masih upload dia. Kom di sabotase, gue naik tuh bener lewat kitchen, terus gue nyampe kom pertama. Abis itu ada Devin sama Frost bareng dari kokpit. Lo bareng sama Frost terus gak, Dan? Enggak. Gue kira sama Frost enggak, baru kepisah itu. Gue duluan ketemu Frost, berarti baru ketemu Darren. Berarti semua ya, berarti enggak. Oke. Okay. Frost lo dari mana? Gue dari armory, pasang tol 4 biji, terus... Enggak sih. Kata lo ketemu orang enggak pas dari situ? Enggak, gue cuman sama Darren doang. Udah, gue tadi dari tadi soalnya. Gue skip. Masih sama. Astaga. Soalnya gue cuma ketemu Darren doang. Kan nih bosnya satu, sisa satu. Matang oh, iya, kau iya. Sisa satu. Satu. Oh, iya. Langsung tombol tapi... aja kalau ini. Kalau nggak ada yang vote, Devin mati tadi. Halo. 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 Kenapa tak? Kok? Hah? Kok langsung nge-vote diri sendiri? Ah, oh, udah males dari game sebelumnya. Kenapa sih? Kita... Mata alasan kau sisa satu. Gua capek. Gitu kah? Kan kita masih belajar tak? Itu tadi lu beneran ke situ buat nyari sinyal kan? Iya, nyari sinyal gua. Itu upload atau bukan sih? Itu upload tapi dia udah download. Harusnya bilang udah download, Pak. Iya, lu ngomong enggak dulu, Pak. Waduh, menang. Ah, udah gua duga Devin anjir. Mau main apa gua, Bros? Gua hasta aneh sih. Apa? Kagak bete dia. Ada apa sih, Tak? Udah, lanjut. Iya, sih didonasi sih, dikasih tahu kenapa sih. Kenapa sih, Tak? Ada apa sih, Tak? Dia lah abis di-message, mesti dibales. Udah, guys. Oh, bisa teleponan ya? Iya. Udah ya. Oke. Sibuk, oke. Udah siap belum, Tak? Udah. Temen gue nih, marah-marah mulu. Tenang, relax. Kita masih belajar tak di map ini. Mata kau sisa satu, mati ya tiga. Ada diver power selalu ada. Buat lihat. Oke. Kalau gitu kita ke kanan dulu deh.
Soalnya bisa juga divert power ke kiri kan. Tuk. Siapa? Oh, sama ya semua tiga-tiganya ya. Kok balik ya tadi? Hari ini gue belum penemu mayat gak sih? Ya gak sih, gue belum menemu mayat ya guys. Walaupun gue gak bisa baca chat ya. Buat apa nanya ya? Buat apa interaksi kalau gue gak bisa baca chat? Mohon maaf, salah gue guys. Astamati. Astaga, jalannya jelek banget. Kuning. Meeting room tadi. Waduh. Marah-marah, teman gue mau main kali. Marah banget. Marah. Makin marah dah ini. Makin marah. Aduh. Hari-hari. Parah Jok, lu parah banget sih Jok. Gua? Duluan impostnya. Ini di mana Der? Admin ya? Enggak, di ini, di security. Kenapa? Kenapa lu bunuh Hasta Jok? Gua. Kenapa lu jadi gua? Bukan gua. Lo tadi dari sebelum electrical. Dari iya, sebelum dari electrical kok dari mana? Kan gua bareng lu turun tadi. Dan bohong. Ah, orang gua enggak ngelihat. Nih, gua enggak gini kan gua turun, terus lu ke electrical yang di bawah, gua ke atasnya yang itu ngedetect. Eh, iya sama gue juga. Enggak kan lu bawahnya, gue yang dalam atas. Ya abis itu kan gue ke atas. Nah, itu gue ke bawah. Ya udah, mungkin ya, apa sih atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ini pokoknya gue mau ke cargo bay, gue tadi lewat med bay terus mau ke cargo bay, mau misi gue yang cargo bay. Cargo bay itu kanan, sorry. Cargo bay kanan, sorry. Jadi gue di cargo bay. Yang ada di cargo bay siapa sekarang? Belum nyampe cargo bay. Baru lewat apa? Tempat tidur, abis itu mau ke kanan. Joko bukannya di kiri tadi sama Dira. Guys, gua tadi kok upload tanpa download ya guys? Gimana sih? Gak ada jester, ah! Sopit, udahlah, sopit. Gua pengen menghibur teman gue yang dibunuh. Guys, yang ada di kargo siapa guys? Bukan gua. Gua spawnnya di kargo. Yang ada di record siapa guys? Record bukan gua juga. Gua downloadnya di record. Ah, kalian semua enggak ada info. Ini aman. Harusnya lu enggak gua default dong. Kagak, gua di electrical. Ih, kok lu bisa lu di electrical, ada gua sama Joko loh, man, di situ, man. Iya. Gua di atas. Pas lu keluar divert power tuh gua lagi divert power, gila. Oh. Kadernya tuh emang otaknya tuh kayak refresh ingat ya tuh. Kan bukan, gua enggak ngelihat Norman jalan-jalan gua loh, anak setan emang nih. Kalau enggak bener kok marah. Ini Epun guys. Iya gue. Iya, keren. Ini Game of Thrones kah? Kitchen. Metal kemungkinan mati di record. Kalau dia nggak ke bawah, cuman nggak ada yang mengaku. Kalau ada nama Joko, berarti gue nggak ada info lain. Proses, mana sas? Ada yang ngerjain banget kayak ini. Mati dong gue. Yeay, yang otaknya kosok mati di luar. Sumpah. Gue gak bisa di itu. Gue gak bisa di, apa yang cargo bay. Udah 5, 2 kok gak keluar lagi ya? Jangan dilepas. Gak apa-apa, dilepas gak apa-apa. Cuma ya lu dilepas, pasti
Salah urutannya itu. Titiknya kan udah berapa tuh di 2? Jadi udah 5-nya benar dapat pas 2. Muternya salah kali. Ketiganya. Muternya salah pasti. Salah. Muternya salah itu, yakin gua. Ya. Sorry banget nih, mata gua sepi. Tadi gua sempat lewatin orang karena mati lampu jadi gua enggak lihat anjing. Di mana? Di mana? Di apa namanya ini mayatnya di viewing deck tapi gua sempat ketemu orang di kitchen gitu loh. Oke. Okay. Kitchen. Oh. Sebelahnya banget dong. Viewing deck mana? Gua kan? Di fashion show jauh banget. Lu yeah, tadi yeah, Diver Power di mana, Frost? Apa? Diver Power di mana lu tadi? Diver Power apaan tuh? Salah kayak gue nanya gini. Lu kan kayak itu ya kayak naikin switch, terus lu mesti seimbangin power juga tuh setelah nah. Itu. Nah, lu seimbanginnya di mana? Gua kayaknya enggak kerjain itu deh. Enggak. Oke, okay, sorry Norman yang salah ini sih, Fix. Iya, yeah, maaf deh. Man, susah man nanyanya, man. Lu di kiri tadi ngerjain apa aja berarti kalau gitu? Gua kan daerah kokpit, daerah engine room gitu, lu muter-muter kopit, situ. Kokpit. Kokpit. Aduh, lu jadi kokpit. Aduh. Gua udah download deh di kokpit, bukannya download apa-apa lu tuh satu. Udah gitu gua ke fashion show. Muter-muter fashion dong show. Tapi tadi. Yeah. Indonesia Next Top Model ya? Wow. Iya, iya. Ada panggilan Epun, sih. Ya? Kata Adera terakhir Epun, tapi dia kayaknya nge-throw. Salah. Hmm. Game of jadi Throws ini. Ini Game of Throws. Oh nggak tahu sih, soalnya gue kalau gue bukan troll, gue emang gak nemu siapa-siapa nih. Jadi gue kayak... Gue vote siapa? Gue cuma tanya banget. Gue skip vote, cuman movement-nya Frost sah saja. Oke, okay. Okay, gue nggak tahu gue ketemu siapa tadi sebetulnya. Anjing lah, gelap banget. Tolongin gue dong, karena gue baik guys, susah guys. Bego. Kampu, impostrot. Udah, harusnya dia bisa bunuh gue gak sih? Gue salah ya. Kok gua bisa gerak? Kok gua bisa gerak? Gak bisa gerak, guys. Yaudah lah. Ngebug game-nya. Gak tau deh. Kita makan kuaci aja guys. Gue gak boleh baca chat soalnya ada kemungkinan gue hidup terus ada mayat ketemu. Jadi yaudah. Makan kuaci aja gue. Sambil ngeliatin karakter gue diem. Coba gue alt-tab. Alt-tab lagi. Masih gak bisa. Itu orang suara orang Fenty ya? Bukan step kan itu? Apa gue quit aja ya? Soalnya tas gue gak bakal kelar. Game gue ngebug ya, gue bisa gerak, gue quit. GGC. Gak bisa gerak. Ngebug. Makasih loh Mel. Wow. Gila, skill detektif gue jago banget guys. Kenapa Der? Baru gue mau report. Skill detektif gue jago banget. Gue tadi lewat, gue lewatin dulu ya Der ya, di kitchen ya. Gue mau self report Apple tadi, hampir gue klik. Untung aja. Der, ya waktu lo bunuh gue di kamar mandi itu, gue di luar ya? Di luar. Gue di dalam gitu. Itu kayak baru mau masuk. Gue baru ya, mau ya, ngejar Frost tadi. Di dalam lama itu. Gue bingung kenapa lu diem doang di record. Iya gue juga bingung. Gak bisa gerak gue. Apakah lu lelah sama game itu? Oke. Oh ternyata kalau misalkan lu pas ke kiri itu belum dapet, lu puterin lagi aja sampai ke angka selanjutnya. Baru ngerti gue. Di hold terus aja. Yeah, kasihan banget Joko baru ngerti langsung. Gue gini. Oh gitu. Lu seneng kah? Email jahat luar biasa sih itu Mel. Lu nungguin kah Mel? Jahat banget sih. Gue ngikutin Devin dapetnya lu. Sorry deh. Selamat lagi guys. Oh di sini ada tas. Oh download.
Diver Tower kita ada nggak nih? Kalau ada guys Diver Tower, aman kah? A short task aja. Ada inventi. Panggilan, panggilan kepada saudara Darren di tubuh kedatangan kayak suara bioskop ya. Dung dung ding, kayak suara di mall dong. Iya masih di weapon. Di weapon? Di armory. Weapon armory ya. Gua abis nge 4 AK sama pistol itu loh. Gua abis nge-twin power di apa namanya kalau baterai listrik yang di kanan dan bawah itu yang turun tangga. Pas dia dia tuh sebelumnya upload sama gua. Sekitar 20 detik, 30 detik sebelumnya. Emang di kitchen tuh ada frost. Terus gue ke kanan, ke ala electrical, di hasta ada di security, sama ada Devin juga di electrical. Tapi gue dari main hall turun gue. Iya. Gue cuma bilang aja ketemu siapa. Cuman frost lu ngapain balik lagi? Kan lu udah pergi duluan. Hah? Pergi duluan kah? Soalnya waktu gue keluar, pas gue lagi mau upload, ada lu. Gue sama Darren tuh upload bareng. Dia udah pergi, dia udah pergi Frostnya pas gua keluar duluan. Terus kenapa balik lagi soal bisa mau mayat Darren? Tunggu ya, gua agak gak ngerti cara lu. Soalnya dari gua spawnin dari sudut pandang gua ya. Gua kan nge-spawn di kitchen tuh. Terus gua tadi sambil lihat map jalannya, gua kayaknya tadi ke bawah dulu deh maunya kitchen. Terus gua tunggu baru naik balik ke kitchen, balik lagi ke armory. Terus gue lagi kerjain weapon, taruh 4 biji, tato ada badannya si Darren. Jangan-jangan elu ya? Bisa jadi gue. Mel! Lu sama Darren tapi tadi? Gue sama Darren. Enggak. Shower? Lu dari mana lu? Gue dari... apa sih? Gue ngeliat email di tengah-tengah. Yang betul ini gak, loh. Iya, yang record ya. Yang bulet. Yang masukin file-file. Skip, iya, record. Skip, record. Aku skip. Di shower gue liat Devin lagi masukin anduk. Kenje, kenapa Kenje? Nggak tahu. Kenji di fort, dua orang. Siap. Apakah mereka impostronya? Kalau emang gue ngapain ngasih info? Bensin. Kelar? Oke. Ditinggal. Metal ditinggal. Aduh. Seru ya Bun ya? Seru ya Bun ya? gue di kiri ada Devin, di kanan ada Metal, muter-muter gue di sana. Anjing lah, kenapa gak pergi? Tenenenene. Itu mau ngantri, gue mau ikutan, lu balik lagi. Tak, lu sebelum ke security dari mana tak? Security gue di sepanjang game. Iya. Sampai tadi... Dari meeting langsung security gue. Sempat lepas lu. Hah? Gue spawnnya di break. Asal langsung ke security, gue jalan ke. Berarti lampunya nyala terus mati. Break di mana ya break? Di atas. Di atas. Kanan yang full. Oh ya.
Asu security ini gua aja enggak ngerjain taksi nih. Semua security gua. Ini yang ngapi di kitchen. Gua bisa hafal kok si Meta lagi enggak tahu download upload di tengah buku habis itu lagi itu ke kiri Devin naik tangga juga terus benerin sabotase ke arah kode no Norman terakhir sebelum di report ini sebelum gua lepas Norman dari tengah ke bawah. Gua dari kokpit buka pintu berarti lihat dong, tak? Hah? Gua dari kokpit. Enggak ada. Ada dong. Enggak ada. Terus Norman dari report ke arah bawah. Bohong lu, Der. Anjing. Gue dari kiri, kanan. Habis itu si Imel nemenin gue di CCTV tapi di tengah jalan, ya kan Mel? Iya. Habis itu lepas, gue lepas ke kiri. Berarti itu cuma ngeliat Adera doang nih? Gue gak liat Adera, gue gak liat Epun, gue gak liat Frost. Epun lagi mainan. Frost itu di atas, di dekat emergency meeting dia tadi. Yes. Gue abis upload, terus ke kokpit, pintu ketutup, gue buka pintu ke kanan. Ngapain lu tutup? Bukan gue yang nutup. Siapa Metal? Gue nggak sah siapa. Gue cuma nggak sama foto daerah. Oh. Yang bener aja lo, Vin. Lama Devinson. Kenapa? Ah gila. Lo takut gue foto? Wah. Takut enggak lo ngasas gue tuh nonsense. Gue nonsense tau lo. Nonsense bohong. Marah-marah dong bang. Marah-marah mulu. Engine room. Ntar gue. Ah salah gue harusnya main hallway. Apalah. Suara Fenty deh, bukan suara step. Kayaknya. Apa suara dari gamenya aja gitu? Bangsat siapa nih? Jadi jauh gue jalannya. Ngapain? Udah nanya ngapain? Itu jawabannya Norman. Otaknya telat juga ya kadang-kadang Norman. Kalau nggak salah suara tangga. Oh itu suara tangga, oke. Okay. Email masih apa guys? Pas gua cek di meeting 1 pala electrical 2 oh, iya. Shower gua lihat tuh satu. Udah dari tadi deh kayaknya namanya si Norman tadi. Norman sama Devin terakhir gua lihat dari electrical ke main hall sih. Abis itu terakhir gua lihat banget Devin itu di view deck, viewing deck lagi upload dia view deck kiri kanan kiri yang paling kiri. Itu dari awal banget bukan sih? Kayak gue sempat lihat di admin deh itu. Oh, itu terakhir itu gue lihat Devin. Alah, Hasta. Oh, gue nggak tahu deh. Gue lagi di electrical. Ngapain? Yang paling atas. Sama siapa, Der? Sendirian. Nggak tahu kalau ada orang. Electrical siapa lagi? Nggak ada sih masalahnya. Gue cuma ngelewat doang, ngeliat ke Vita, ada yang mati. Gue lagi mau nyari, ini lagi di kargo sekarang. Yang di shower siapa? Hmm? Yang di shower siapa?
Enggak, nope. Bukan gue. Gue di lounge. Gue di engine. Lu berarti di admin, Pak. Email, Frost sama Dera. Gue ceritain email sih, jujur. Kalau antara kita bertiga berarti ya email sama Frost sudah. Waduh. Oh gitu deh, sistemnya. Oh gitu. Bisa gitu ya. Oke. Okay. Tiba-tiba di start. Gak kero. Siapa dulu, tak? Gak tahu, email kali ya. Email lah, fix. Gila loh. Kalau gua sih ya gua lah. Gila loh. Pun oh, kalah, sorry. Pun baik. Gua coba ngomong gitu. Kalau salah sorry. Gue lagi asak masih makan roti bakar. Gue no clue. Pokoknya pun baik aja. Sama gue juga no clue. Siapa sih? Improse, improse? Ada. Dua sama ada. Gue baru nanya loh. Pas gue tadi naik kan ke meeting room, tukut-tukut naik tangga, terus di atas ada tangga kan ada email ya. Terus gua bunuh trot. Pas gua masukin kode, gua baru nyadar ngapain email nungguin di atas tangga. Mati gua langsung tuh pas habis ngomong gitu. Tadi tuh gua pengen bunuh Hasta anjir pas gua nemu badannya Joko. Hasta kan di CCTV tuh. Gua pengen bunuh cuma gua enggak tega dia mati terus di CCTV. Ya udahlah enggak gua bunuh. Gua yang dibuang sama dia bener-bener. Mel yang tadi lu sempet bunuh gue di CCTV itu gue lagi liat diri gue sendiri itu di CCTV. Keren. Emang lu mati di CCTV Dar? Yang match sebelumnya itu. Oh. Gimana sebelumnya? Oh. Oh ada email. Sedih banget Dar. Cerot gitu. Gue jatuh dari CCTV. Lo ngapain liatin diri lu sendiri Dar? Melihat diri sendiri. Itu. Fetishnya aneh juga lu Dar. Padahal baru beberapa match sebelumnya gue ngebatin gitu. Kalau di ngebatin banget gitu. Ngebatin gitu. Terbunuh. Tapi gitu, enaknya gini Der pas enggak enaknya ini, pas banget pas jadi yang di Bekasi. Gue skripsinya di sono. Ya, sidang sama skripsi. Jadi ayo Der, mantap. Kan go, let's go, let's go, let's go. Di bagian gue skripsinya di sana. Dua lagi berarti ya. Berbalik jauh banget jadi. Lalu baru bisa tangsel. Oh enggak, gua 2019. Kurung. Oh, lulus ya. Ya, betul. Apple. Der. Adera, come on, let's go. Keluar, bunuh. Der, let's blom, go. Blom. Lagi cool down. Sabar, Mel. Oh, no. Halo. Yang beriin kom siapa? Yang beriin kom? Gua. Siapa yang beriin kom? Gua. Frost di mana? Gue di Brankas, nggak bisa buka nih, bingung. Bun, lu di mana bun? Kan gue baru bahasan anjir. Enggak, lu ke Koms nggak? Gue mau ke Koms tapi udah dibenerin ternyata tadi. Makanya lu naikkan ke atas kan? Gue tadi awalnya tuh dari medkit, dari medical, gue ngecek nggak ada yang mati, terus Komsnya dimatiin. Terus gue dalam elektrikal, manhole, engine, mau ke comms, tapi commsnya udah dibenerin. Terus gue kan sempat papasan sama lu tuh di engine room. Ini mayatnya aja gue tahu kan masalah kita di mana. Iya, yeah, gue... Gambling kah? Terus ader, antara dua itu doang sih. Udah diem aja limit. Kenapa dia? Disebut mulu namanya. Gue udah berbaik hati, benerin comms biar bisa button. Jaring konten gak ada beberapa jaring konten. Gimana, Matt? Enak banget nih. Gue tau lah. Pokoknya gue yakin ada dua orang yang baik di sini. Lu vote siapa, Frost? Ader vote? Ya, Frost bubble lah. Aneh, dia tadi nuduh gue tanpa alasan, padahal gue ngerjain tugas gak berhenti. Mau kasih satu round? All I ever do is gambling lu, Matt. Gambling. Kalau cowok gambling. Kalau cowok gambling. Selalu pun. Gue sih skip sih. Yah. Guys, ini Ader deh. Dia aneh banget nuduh gue terus, guys. Iya kan, Frost. Tapi harusnya Frost sih. Karena yang ku mau kabur. Bohong. Gila, Ader. Tentang bohong. Epon belum Devon. Pantes aja. Aduh.
Aduh, udah kejual lagi dong kalau kayak gini mah. Kan gua cuma ngomong bohong, enggak sebut nama. Anda tadi udah nyebut nama lu. Kan. Hah? Gua enggak sebut. Ada yang nyebut nama. Gua. Joko. Oh, gua enggak tahu kalau iPhone belum ini. Ah, kan Joko biasa, nih. Biasa lagi. Joko rusak. Tuan isi bensin aja terus der, gue liatin udah 3 kali lu isi bensin, gila. Isi tenaga bunuh orang. Bensin banyak, mana apa sih? Iya, pesawatnya gede ini. Gue yang benerin nih komsnya nih, Untung ibu nu epun. Kemana sih? Untung ibu nu epun. Eh bisa anjing? Emang bisa, goblos. Oh bisa gitu? Oh bisa. Wah, gue udah tahu dah ini mah. Ader fix 1000%, 1000% Ader. Halo. Halo. Ya, kok pada diem? Nah, gue gak suka momen ini. Lo versi apa, Der? Ader lah. Terus. Ader lah, aduh. Kurang apa lagi orang gue mau. Lo dari mana, Terus? Loh, gue kan di elektrikal sama lu. Lu tinggalin gue, ini gue mesti di elektrikal. Gue lagi sekarang, mau sekarang jalan. Ini deh. Oh sekarang ini gue lagi mau jalan ke cargo bay karena itu tugas terakhir gue berangkas. Jadi gue ada di mana nih? Oh gue di shower sekarang. Oh TP cargo bay. Itu tugas terakhir gue berangkas dari tadi gue nggak bisa muter nomornya. Bohong. Goblok. Kok ada suara Depin deh. Shower. Abang. Gue di mana deh? Guys ya itu nyanyi guys. Gue lagi di tengah-tengah di records. Dekat kalian berarti kan kalau lo di shower Frost. Mayatnya bawahnya rekor shower bukan? Kalau metal menang sih pokoknya lo tentukan met. Gue atau Bitcoin. Frost. Iya. Tapi udah jelas sebenarnya kalau lo memperhatikan. Kalau memperhatikan lo tau gue dari ngerjain tugas met. Met, gue kasih clue ada yang bohong. Ada yang bohong lah. Lo gue membantu gak? Makasih banget Vin. Gue tahu ada yang bohong cuman. Gue jadi langsung tahu impostnya siapa Vin. Lo bilang clue itu. Lo bener met, gue kasih Bitcoin. Udah Matt, jangan salah tebak Matt, udah tahu jelas-jelas lo ikutin gue Matt. Gue ikutan dong kalau dikasih. Iya ikutan gue waktu lo di elektrikal gitu loh. Iya, terus kan gue sampai kasih tahu lo tugas terakhir, gue tuh berangkas lo Matt. Tapi buka dulu toh. Dari tadi gue bilang lo, gue dikasih apa-apa, gue masih bilang kan di berangkas gak bisa berangkas. Bener gue kasih Bitcoin. Jadi food gue nih Frost. Wajahmu. Oh, aduh, nice, Matt. Wajahmu. Bakalan deh, Matt. Tapi buka dulu, Tom. Matt, kenapa nge-vot gue sih, Matt? Aduh, dikasih Bitcoin. Kan gak mau ngerin Matt. Udah 9 jam kan Bitcoin sekarang. Sialan. Kali loh, 50-50. Matt, di rumah, Matt. Ya. Agak Bitcoin Tarkov, anjim. Waktunya masalah yang... Apa sih namanya? Lupa gue, Kong. Gue udah percaya kayak Frost gitu loh. Tapi lu soalnya lu ngebunuh di situ kali ya. Itu ketahuan gak sih, Der? Untungnya tadi Epun dibunuh. Apa? Lu ngomong aja pas lu bunuh Epun. Bentar deh. Ini kita mau bikin deal apa enggak nih? Ini soalnya kan bisa hantu bisa ngebenerin koms nih. Gua juga udah tahu. Mm-hmm. Jangan dong. Ngebenerin gua tuh. Oh iya ya. Gua udah tahu benerin koms kok. Iya, gua juga. Jadi iya emang hantu bisa benerin koms kok. Cuma koms doang tapi. Enggak apa-apa ya maksudnya emang dia berarti kita semua dia. Saya gua pikir karena emang terlalu jauh aja kali mungkin. Oke. Oke, kalau gitu. Oh jadi boleh nih. Ngapain oh iya, gue inget. Lo ngapain sebelum bunuh gue nge-venti-venti deh? Kok lo tau sih, Tak? Oh, gue di admin, gue udah mau pencet button oh. Tapi lo sabotase. Udah tinggal sebut aja tuh. Siapa yang di sini? Makanya siapa yang bunuhin komps? Gue! Padahal hasta yang lagi di komps. Gue udah tahu ini satu. Lo kenapa nge-sus gue tadi, Tak? Kenapa lo nge-sus gue? Lu bau, Mel. Lu bau soalnya. Gua belum mandi sih. Mel, kenapa lu enggak ngebunuh-bunuh, Mel? Gua saya sedih. Iya, maaf. Bercanda, Mel. Ampun, Mel. Ngasih Bitcoin beneran mah gua miskin, guys. Guys, enggak mungkin dong. Halo. Orang rumahnya belum kebeli. Ngadi-ngadi. Trik terakhir ya. Toxki. Gue beneran enggak belum pernah ketemu mayat enggak sih guys? Kayak beneran nih.
Hai, yo, cepet banget ibu. MG yang lagi mau baju-baju. Der, pada deskripsi gak apa-apa Der, bisa Der kayaknya. Cepet banget ibu. Pada deskripsi Der, waduh. Deren lagi. Ader di mana? Lagi ngumpulin anduk, Frost. Bukan, bukan. Ader gak? Bisa, tadi gue ngelewatin Devin, ngelewatin Metal. Ader di record, dia ke bawah. Iya, gue ke bawah. Ader sama? Ader, Ader terakhir tuh di toilet tuh sama email. Jeko di mana? Gue tadi default. Jeko di mall. Oke. Coba tolong panggilin Jeko aja enggak apa-apa, Kak. Kenji di mana? Gua ketemu tadi sama Volt, sama Volt enggak tuh sama Kenji pas-pasan dia. Udah kenal. Gua ke Volt, si Kenji ke bawah. Yeah. Gini ya, ini dia bener-bener bunuh langsung keluar lagi dari viewing deck. Ih, jago banget. Terus dia masuk bentar langsung keluar lagi. Soalnya gua lagi di bawah view. Siapa itu? Siapa itu? Hah? Si siapa? Gua sama Darren tuh kayak bebarengan tadi di viewing deck. Dia tuh kayak di bagian atasnya, gue tuh agak turun sebentar ke bawah buat cari signal. Terus gue balik lagi, Darren udah mati. Ya, oh jadi lu di luar, Darren matinya di dalam? Nah, kita sama-sama di dalam, tapi gue agak ke bawah. Darren tuh kayak deket keluar viewing decknya punya. Oh. Jadi nih gue lagi mau keluar, gue liat Darren tau udah mati. Gue Devin, Itch. Email, Ader di sebelah kanan semua. Kalau oh, berarti sisanya dikit dong. Sebentar. Saya di luar. Pokoknya tadi, pertama ketemu Hasta di kokpit, abis itu gue ke atas. Di admin, gue di admin terus tuh. Oke. Okay. Ya kokpit kan. Pokoknya warnanya gelap deh antara Epon atau Jeko. Epon mana? Buset, gue ada di shower jauh bro. Warnanya gelap apa mata lo yang gelap, Ros? Waduh. Hanya lo ya, Vin ya. Buset. Vin jadi gitu dong, Vin. Kalian lo sama gelap nih. Buset, gue tadi bilang di kanan ya bro. Makasih Mas Ader. Lo kanan di mana kan? Ini eliminasinya mudah nih, garing bisa satu. Pokoknya record. Berarti sisa Joko dong. Oleh mikaran banyak. Metal bisa bohong. Tapi Hasta di admin. Ayo kita buktikan Hasta masih di admin apa enggak. Suara tangga kah kayak gitu? Dia masuk venti. Hasta. Karena emang dia penjahat ya, baru mau gue buktikan gitu kan. Nak mon. Hari-hari. Eh, ada sobatku. Sobat kah? Baru gue mau buktiin. Terus mati nih kayaknya. Eh, nggak dibunuh ya. Tuh. Hah? Kok Frost nggak dibunuh? Abis bunuh gue soalnya kan. Cooldown. Paling ntar lagi. 10 detikan lagi. Tuh. Ah, nge-fan. Wuhi. Admin banget sih Asta sih anaknya. Iya. Yeah. Yo, hari-hari. Kenji mati. Aduh, sawah. Mati. Tapi bawa shower tuh, kan shower bawa itu yang empat ngumpulin apa? Empat ngumpulin Andi. Electrical juga, shower. Electrical dua. Saya. Sama saya. Viewing deck satu yang di kiri. Dong Darren. Perasaan gue di electrical dah. Hai. Hah? Hah? Dua. Gue papasan di tangga sih. Metal terakhir sama Itch sama Cornival pokoknya. Iya kan betul kan? Agak. Gue di CCTV. Gue nggak ngeliat lu Der. Lu di mana? Tadi ketemunya pas. Ah nggak tahu lah Vina. Tahu gue. Gue liat Epon di CCTV. Abis itu gue di CCTV. Gue ke viewing deck kanan. Balik lagi ke CCTV. Shower 2. Singkat gue ya. Shower 2. Electrical 2. Security 1. Shower 2. Viewing deck kiri 1. Lu report ini di mana Jep? Shower. Bawa berarti Joko sama badannya. Ya itu doang infonya. Gua electrical, email di mana email?
Di CCTV. Bisa Devin juga sih, Vin. Lu karena kan ketemuan sama gua kan di tangga itu. Itu gua habis dari kiri. Gua habis dari kiri itu. Lu dari engine. Kalau ini pasang gua lagi divert power deh. Metal. Oh, kan kita ketemu pas gua turun kan pun. Itu gua habis dari kiri buka pintu. Terus mau benerin lampu kan tadinya gue. Yang benerin gua. Ya terus nyala. Ya udah gua turun ke electrical. Mau soalnya Epon lumayan lama di CCTV, gua lihat dia. Adera di mana, Adera? Gua di electrical harus dia kenapa dua? Kalau di mana? Apa? Sebelum dari electrical. Ngumpulin anduk. Hah. Carnival kayak ini. Carnival enggak? Gua. Gua. Tak. Enggak tahu gua. No time. Gak tahu no deh. Time, gak ada yang berani. Loh. No time. Kenapa gua? Santai purba. Enggak main. Capek deh. Bye guys. Never. Ada yang lain. Gua tadi di electrical gak sih? Tinggal 10 detik tuh langsung posting. Guys, gua ngebug guys, gak bisa gerak. Gua di electrical gak sih tadi, Matt? Sehat guys. Gak tahu. Tetaplah. Kalau emang ya, iya, Der, berarti ada yang bohong. Enggak, gini-gini. Elektrikal bener. Karena sebenarnya si Apple gua ngebak dia itu udah naik ke atas. Jadi udah gak di elektrikal. Oh, pantesan gue bingung. Gue ngeliat lu, Der. Lu di elektrikal, gue ngeliat lu. Gue sampai kayak mikir sampai lupa diri sendiri. Gue di mana? Iya. Kan lu tahu lu di mana. Sudah ada yang mengaku. Ini enggak ada yang lihat gue. Siapa tadi yang DC? Gua Joko. Terus Joko ngevote gua lagi. Emang si brengsek satu nih. Apa sih, Del? Soalnya tadi kan lu bilang lu abis dari itu. Kenapa sih lu ngiranya gua imposter mulu? Gua juga bisa baik kali. Iya, elah. Gitu amat, El. Elah. Karena emang di pertama gak apa-apa dari ya. Biasa lah, gua mah udah gak kaget. Kalau bertahan sampai akhir, gua kaget. Baiklah. Keren. Gua sampai akhir nih. Ayo Der, bisa Der. Bisa-bisa lu yang bunuh Der. Ayo bisa. Bisa, bisa yakin gua. Bisa-bisa lu yang bunuh gua. Aduh, spawn mana engine nih. Lo anak monyet. Lagi ya. Berpower. Kalau mau diver powernya ada di sekitar situ. Ini kayaknya mayat lama banget sih. Ini di admin ya? Iya. Temen gua admin mulu sih. Orang admin. Soalnya dari pas awal start gua sama dia di apa di admin. Habis itu gua tinggalin, gua udah muter-muter ke kanan, ke tengah. Terus gua perasaan kagak lihat Hasta, gua balik lagi mati baru. Si Hasta kan emang orang admin. Oh iya dia. Dia mah tinggalin admin bentar, kencing ke admin lagi dia.
Iya bener. Cuma buat kencing doang kan mau makan. Satpam admin. Bikin burger udah ke admin lagi. Lu bentar Vin, kenapa lu balik lagi tadi Vin? Gua enggak mau kasih lu, gua mau lagi. Kalau kok gak aneh ya? Metal kok ikutin gue ya, serem banget anjir. Nah bener, gue juga berasa gue takut sama metal, gue cabut. Kayak lu ke elektrik, ke yang arah kanan situ, pas gue kesana lu kayak double back gitu, akhirnya gue cabut, gue parno gue. Takut buang. Gue gak ada clue sih. Gua ya lu main Dufan, apa cluenya anjir? Gue cuma liat orang. Enggak, gue tuh sebelum itu ngerjain tugas-tugas di situ, jadi gue kaget bolak-balik. Waktu dari elektrikal lu kemana tuh, man? Sebelumnya, ke atas itu. Dari mana? Dari sebelumnya. Dari area bawah, dari medical. Lu gak lihat itu vital, man? Ngeliat. Tapi yang gue lihat cuma hasta mati doang. Berarti udah dari tadi dong? Nggak tahu kan, gue baru numpang lewat doang. Kayak 30 detik sebelum di report harusnya. Susah nih orang vital ditargetin mulu sih lu, tak. Orang admin. Oh iya, orang admin, salah. Lu jadi orang Dufan, Kavin? Iya, gue jagain atraksi. Jadi bekantannya ya, Vin? Mau ikut-ikut gue lu, gue liat admin. Kok bekantan sih, Dufan? Iya, bekantan. Oh iya, oke gue yang salah, sorry. Keren. Kenapa sih, DR? Gak apa-apa. Oh, ada dua yang mati. Nepal sama Joko mati. Oh, lo tau, Der? Frost. Frost metal ya, Der? Kok bisa Frost metal, lu dari mana? Frost. Hah? Soalnya Frost juga ikut-ikutin gitu, kayak lu mati. Apa lu gak tau, Der? Heartsas 1587%. Gue percaya lu, Der. Frost bubble. Kenapa gue? Nggak, soalnya di awal juga Frost ngikutin ya. Gitu kayak berhenti nggak ngapa-ngapain terus ngikutin. Lo ngapain foto Dera? Gue bertiga. Tapi kenapa Dera? Tapi gue ngikutin lu, Ich. Kapan ngikutin lu? Pas di elektrikal. Udah liatin sambil liatin map. Gue bertiga sama Joko, sama Frost. Oke, kita lagi di meeting room semuanya. Terus habis itu Joko sama gue buang sampah yang trash out itu. Terus habis itu ke kanan. Gue lihat, oke, gue cek Frost lagi di paling kanan tuh yang buat masuk-masukin angka. Joko lagi apa yang di sebelah kirinya, mungkin ada download atau ada David Power, gue lupa. David Power kayaknya. Nah, terus gue udah balik ke sana, terus gue double back. Frost udah papasan sama gue, ternyata mayatnya Joko mati. Di paling kanan. Kok aneh sih, dia orang udah turun sampai bawah? Kalau emang cuma bertiga. Orang kita udah turun sampai bawah, kok aneh sih lu? Masa sih, Frost? Ini mah lo yang bunuh sendiri, gila. Orang gue udah turun. Gue udah turun duluan dari antara kalian. Begitu crisis tuh gue langsung turun loh. Berarti tuh okay, kalau bertiga cuma ada Jeko, lu, gue. Berarti tuh sisa lu sama Jeko. Guys, gue gak mau berantem sama Frost, guys. Sini gue cuma ngasih info aja. Kenapa jadi musuhan? Iya, kalian kan impor. Tadi kan tadi kalian call-callan. Kok sekarang jadi musuhan sih? Baikan dulu dong, itu yang gue gak suka. Soalnya dia pembunuh. Matt, lu vote siapa? Matt, lu vote siapa? Ader, musuhan ya, musuhan ya. Lu vote Frost. Ya, musuhan deh. Frost lah. Mau tiup kelingking. Der, gak salah kan, Der? Enggak lah. 100%, 1578 juta persen. Oke. Kan dia tahu ya. Kan dia tahu ya ada 3 orang ya di situ ya.
Dan dia tahu cooldownnya 35 detik gitu kan. Kalau 30 detik gitu. Dalam rangka apa? Masih lumayan sih. Bisa di kanan sih. Oh. Untung ya gue baru membatan. Di mana tuh? Di kokpit. Kokpit. Norman dong. Kenapa gue? Nanti dari situ. Soalnya pas gue lagi. Gue dari sama Adera. Tanya aja Adera sebelumnya gue di meeting group. Sebelum turun ke bawah. Sebelum Sabo tadi, gue di engine room terus di bawah. Apa pas gue lagi ituin listrik tuh gue lihat ada ungu jalan ngarah iya. ke Sabo. Ngarah ke Sabo kan? Iya benar. Gue dari Adera dari meeting room ke bawah mau ngerjain burger gue, tomat selada selada. Habis itu Sabonya nyala. Ya gue mana? Lu di meeting room ngapain man? Gak tau, ngikutin lu aja. Tadi gue tuh pengen button. Terus gue nyariin lu. Terus, oh, terus udah gak ada. Iya, tuh kan lu gue lihat kan, ah ini Adera paling cuma mau button doang, gue tinggalin kan. Kalau emang gue penjahat ya udah mati Adera di situ. Soalnya lu bubble back ke gue takut, man. Lu kayak di engine room lu ke kiri, terus habis itu gue lewat gue kanan, gue kabur, gue ke langsung ke meeting. Ya gue soalnya mesti nyari teman kalau udah kayak gini, soalnya gue enggak tahu info lainnya. Gimana nih yang benerin reaktor Norman? Email gua, yang kanan. Gua yang bawahnya admin room. Bawahnya apa? Meeting room. Email ke kanan, tapi soalnya gua di kiri sama Ader, tapi karena udah ada Ader gua ke kanan. Gua ngelihat email pakai jembatan. Naik Duvan. Nyampe duluan siapa? Lu duluan, Der. Apa? Yang nyampe duluan apa? Ya nyampe duluan di kiri. Ader. Gua dikejar Norman, dalam hati gua tuh gua mati gua gitu. Ader dong kan gua ke bawah tadi, Mel. Ya. Yang pasti bukan ya, gua, karena gua ini Frost. Yakin lu skip, Matt? Kok skip sih, Matt? Skip? Belum Matt. Yakin, gua gak tau. Inboxnya satu, gak mungkin dua. Antara Norman sama elu. Kalau gua ngapain gua nge-report mayatnya yeah. di kokpit. Mas Ader? Gua selesai deh. Gak tau lah, pusing. Gak mungkin dong. Oh my God, kok gua tegang sih? Brengsek. Metal 50-50 dari tadi bener. Gue mesti mikir siapa yang gue bunuh. Metal 50-50 bener mulu tapi gak boleh gue pasang meeting sih berarti. Udah jelas gak sih? Gue ngebug. Adera nge-report Joko, Metal nge-report siapa tadi tuh yang di kokpit? Ya kalau hoki-hokian ketemu mayat mau diapain? Maksud gue kalau misalnya dia impos kan harusnya dihabisin aja gitu loh. Ya kalau gue gak hoki ketemu Matt gimana? Dan tadi juga ada yang self report kok.
sih. Mau yang nyalain nih yang nyalain lampu siapa? Gua kan. Ngapain gua nyalain lampu? 50-50 mau enggak? Ayo. 50-50 itu gimana? Oke. Lo gua Adera Norman. Lo jangan ikut. Oh iya, oke. Mau enggak? Nih. Hah, ayo juga. Ayo, Mel. Ayo. Kargo. Kita menjodir kargo. Kita bertiga 50-50. Oh, gua kira semua spawn di kargo gimana? Hah? Ayo. Tapi kan email kalau 50-50. Enggak, gua kira kita voting 50-50. Enggak, kita skip. Iya, terus? Skip. Impossible biar ngebunuh. Iya, terus? Nah, ntar 50-50 aja. Oh, email. Atau enggak gini. Lu yang ditinggal, Matt. Gimana? Jangan gua atau lagi. Lu yang ditinggal. Lu langsung ke lompat. Karena email udah ke Norman. Gimana? Bebas gua, ayo serah deh, serah lu pada karena deh. Yang penting gua ada temennya deh. Gua Norman sama email bertiga. Ayo, bertiga. Oke? Okay? Ya, ayo. Di gua sih ayo. Aja. Terus kita ke tengah. Kalau enggak ada spawn kargo, kita ketemu di kargo ya. Kan hoki-hokian tuh spawnnya kan. Oke, okay, ya ketemu di kargo deh. Oke. Oke. Gua lagi sih. Gua jadi meta yang menentukan gimana? Mampus lu. Gak bisa sih. Kita spawn. Kita ambil jalan jauh. Gambling guys. Adair ngebug ya? Gua ngebug, sorry. Dia gak bisa ngebug. Soalnya tadi yang bingung tuh metal. Jadi gue pengennya metal yang bingung gitu loh, ditinggal sendirian. Halo? Ya, oh, ya gitu loh. Emang gak bisa ngebenerin sendiri ya itu ya? Gak bisa. Gak cukup gitu loh. Harus gue udah kayak berusaha dua kali muter-muter. Gak bisa gue udah. Gak bisa cuy, gak bisa benerin sendiri. Menarik. Sebenernya bisa kalau cepet-cepet tadi karena telat naik berapa detik gitu loh. Naik getek-geteknya itu yang lama. Naik dupannya lama. Sebenarnya tadi tuh seru, Matt, kalau misalnya kita melakukan itu. Cuman kan tadi yang bingung itu kan elu. Yang iya, kalau biasanya kalau di lobinya Tos kan kayak gitu tuh. Cuman yang bingung yang dikasih sendirian. Enggak dibunuh. Gua enggak ngerti kalian ngapain tadi.
Kayak the fuck. Gue juga gak ngerti. Gue mah asal dikasih kesempatan gue ayoin. Nebak gitu loh, bagian nebak aja. Iya, bagian nebak. Cuman gue sama email itu udah pasti bakal ngevote Norman. Jadi yang 50-50 ya si Metal, yang dia masih bingung kan si Metal sendiri kan tadi. Yeah. Jadi yang ngetro elu der. Ya karena gue ngebug tadi. Gue lacet. Kalau enggak dia, gue ngebug, gue enggak bisa gerak. Iya, gue lihat. Ya udah deh, sama deh. Sama semua. Oke. Hoki guys, dibantu. Dibantu sama ngebug. Gue kira Adera tuh nggak mau, emang nggak mau gerak dari cargo bay, ternyata ngebak ya udah lagi. Kristoff. Chris Armor. Email. Jalan Cross Darren. Nah kok, oh Demon di Darren jalan. Bakal launch aja. Stop man. Jadi stop. Pun lu dari mana? Pun dari mana pun? Where's the body? Gua? Iya. Yeah. Dari armory? Dari kitchen? Kan gua di kitchen. Mayatnya ada di pintu antara armory sama kitchen. Sase cuma pun. Armory kitchen? Iya. Yeah. Ada yang arah atas gak? Pokoknya yang arah bawah tuh cuma pun. Arah atas gua belum lihat. Armory. Metal dari kiri, metal. Gua tadi ngeliat sana gak ada mayat. Lo sekarang dimanapun? Security, gua CCTV sekarang. Hmm. Ketemu gue ya di kitchen bawah. Itu. Ini habis kelarin burger, mayatnya di mana literally? Itu, pintu kitchen armory. Pintu. Oh, di pintunya berarti. Hmm. Apa tadi Frost? Hah? Frost habis mandi dia wangi pokoknya, Matt, tenang aja. Iya, habis mandi. Tuh ada sih nemenin gua. Enggak jangan gitu dong, Frost. Ditemenin mandi kah? Waduh. Waduh. Apa sih kalian? Oh, yang mati pertama Devin ya. Iya, yang mati pertama Devin. Gue udah ngecek vitalnya sama Derek. Ini enggak ada info yang di atasnya siapa? Ntar, Frost yang sama kita siapa tadi, Frost? Satu lagi. Gua. Ader. Ader ya. Enggak tahu sih, Epon gua enggak lihat sih Epon. Email Darren Epon deh. Ya udah, gua lagi mantap. Mantap. Iya, yeah, Mel. Yeah. Lu tadi kan megang security, terus cabut kemana, Mel? Ke atas. Gua di WC. Masuk main hall. Main hall tuh yang mana ya? Tengah-tengahnya. Iya kayaknya. Lupa gua. Gua baru mau masuk ke ini aja ya, lorong ya. Main hall bukan yang dekat CCTV ya? Apa admin? Pokoknya mau ke arah admin aja gua. Jauh dong. Dari engine room. Itu engine room. Dari gua ya, Mel. Apa? Dari gua ya. Gua ngapain? Gua kabur dari lo. Pun itch. Genji sih. Adera Darren fix. Pas gua ada di atas kanan. Ya Apple sih. Kemungkinan terbesarnya kalau nggak ada info di atas, mendingan dibuang sih tadi sebenarnya. Jangan ngikutin gua, ya udahlah. Thank you.
Eh, Darren jagain gue deh, harusnya gue udah mati. Email ngebunuh di Dufan kiri. Hah, email? Hah, gua? Hah? Hah? Ini benar-benar basi fresh berjatuh orang. Di admin gua ya? Jadi admin? Enggak, di Dufan kiri. Dufan tuh jembatan. Frost di mana ya? Oh, Dufan, oh jembatan anjir. Maksudnya jembatan, guys. Oh, Frost masa habis mandi dibunuh, kasihan banget. Di atas. Oke. Norman lu jadi bisa pun kederen. Kan gua mandi tadi depan mata lu sendiri. Iya, makanya lu gua ikut lu terus kan. Iya. Kalau mau ngintip Darren, parah. Parah. Enggak ngintip, cuma badan kita nempel gitu. Stalker. Pun lu dari mana? Stalker. Habis ngebunuh lah, Matt. Bisa nanya mana lagi, Matt. Gua. Pun gua ketemu dia dari kiri sih tapi. Iya. Siapa sih tadi email ya? Hah? Ini bunuh hasta. Admin. Wah, gila sih. Kalau bunuh hasta, oke. Eh. Yang satu lagi gua tahu. Ha, email. Ha. Mungkin deh kayaknya ibu. Keren banget tuh matinya slow-mo, Mel. Iya, gokil. Ini kita tinggal lihat. Satu lagi antara Epun atau kemungkinan besar sih F pun. Pintunya capek banget ya guys. Di mana Darren kalau boleh tahu? Di turun tangga electrical yang dari main hall. Kok gua enggak lihat mayatnya tapi dari port ya, aneh ya? Ngebug ya gua tadi. Kalau tembus tembok batu kan sih. Yang pas nemu default. Pun dari mana, Bang? Kenapa? Lu dari mana, Pun? Dari kargo gua. Dari kargo. Iya, terus habis itu. Kargo kanan. Kargo kanan. Iya, dia ke kiri terus katanya. Gue ke kiri terus maksud gue. Ya. Karena tadi gue lagi kabur dari Epun, gue pengen ke button. Kabur dari gue kak. Iya. Gue salah apa Der? Enggak, mencurigakan aja di mata gue gitu loh. Gimana? Gak mungkin dong. Mata gue doang ya, ya. Mohon maaf aja gitu. Ini mati satu gua... dong kan? Satu loh. Satu kan udah lah. Kan, kalau dua kita meninggoy. Imposternya kan udah ketahuan tadi, satu. Mm-hmm. Kalau misalnya ini dua imposter, kita udah kalah cuy. Iya. Oh ya, mayat di tangga electrical situ. Lu di mana, Der? Ader ketau. Ader. Gua lagi gua. Nah, terakhir. Dia dari kitchen sih. Lo dari kitchen kan? Jadi kayak kalau kata dia dari kanan ya, gua enggak bisa ngomong apa-apa karena gua lagi dari abis dari upload lu ke kargo. So siapa? Gua apa? Ke,
dari kargo ke kitchen, bukan dari kitchen ke kargo. Kan gue terakhirnya ketemunya sama Tiadera masalahnya pas di kitchen. Berarti ya. Lo sekarang di? Di, gue pokoknya arah, enggak di kitchen. Kita udah keluar, udah armory, ya, udah ke kanan, udah di engine room. Iya, yeah, dekat-dekat engine room situ dan. Aduh, tahu nih. Kurs mempercayai siapa nih? Matt, bukan lo kan Matt ya? Aduh, kok vote Epun? Ya ampun. Gitu kan. Ya ampun. Bisa aja di wakwaw temen gue. Ya ampun. Epung Chan. Pasti Adera udah deg-degan tuh. Epung Chan. Pasti deh. Kita pada vote Epun dulu sih, gue kira pada skip. Di wakwaw. Gue udah mau lari ke Batten itu. Itu ngeselin banget sih, man. Abis bumi tiba-tiba lu dateng. Iya, maaf. Gue cek dia mungkin gak ada. Unlucky, man. Lu tadi liat gue ya, man, di CCTV ya? Kagak, nggak lihat gue numpang lewat aja, Van. Oh, emang ada. Nggak kelihatan. Guys, gue tadi masa keluar dari Van gitu loh. Cobain scale nggak lagi April Mop kebalik. Gue udahan, udah. Gue udahan, Vin. Jiji ya, Jiji. Thank you, Frost. Thank you guys semuanya. Thank you, Pun. Thank you, Norman. Bye bye. Thank you all. Kita udahan dulu ya, guys ya. Ngap juga mainnya Among Us, udah lama gak main Among Us, sekarang capek mainnya. Hari ini kita berhasil mendapatkan 4040 likes sama 6 member baru. Terima kasih semua yang udah nge-like sama join membership. Thank you. Main Among Us-nya mumpung ada map baru, mungkin gue bakal main Among Us lagi. Tapi kayaknya ya sekitar sekali seminggu atau enggak, kita lihat ntar aja. Besok yang pasti kayaknya gue bakal main DBD deh. Sama weekend, Sabtu, Minggu, Senin gue mau libur, jadi gak bakal streaming. Thank you buat semua yang udah nonton, udah nemenin gue main. Kita berjumpa lagi besok kalau masih mau nonton. Bye-bye, guys.